Terima kasih telah menonton! Thank yes. you. karena kami berada di pusat kota Gombong. Kelebihan lainnya yaitu stick. Selamat datang di Kabupaten Kebumen, salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di sini banyak tersaji keindahan alam dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas Kabupaten Kebumen. Dari sekian banyak wilayah, Kota Gombong termasuk salah satu penopang perkembangan ekonomi dan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Dan di kota inilah Stikes Muhammadiyah Gombong berada. Lokasi kami sangat strategis dan mudah dijangkau dari manapun Anda berasal karena kami berada di pusat Kota Gombong. Kelebihan lainnya yaitu Stikes Muhammadiyah Gombong berada satu lokasi langsung dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, salah satu keunggulan yang jarang dimiliki sekolah tinggi kesehatan lainnya. Gedung yang megah, nyaman dan ramah lingkungan juga menjadi salah satu daya tarik Stikes Muhammadiyah Gombong. termasuk diantaranya adalah fasilitas perpustakaan yang dilengkapi dengan ruang baca referensi dan ruang multimedia selamat bergabung Ibu Jadi. Laboratorium Komputer di lantai tiga yang bisa digunakan untuk acara wisuda seminar dan acara-acara besar lainnya stikes Muhammadiyah Gombong terdiri dari lima program studi yaitu program studi kebidanan program diploma 3 Program studi keperawatan program diploma 3 Program studi farmasi program sarjana

siswa yang ideal membuat proses perkuliahan terasa nyaman. Terlebih Stikes Muhammadiyah Gombong ditunjang oleh tenaga dosen, karyawan dan fasilitas-fasilitas pendukung perkuliahan yang terjaga kualitasnya. layanan yang bernama CBC Career Development Center, sebuah wadah untuk para mahasiswa supaya mendapatkan jenjang karir yang baik setelah lulus dari Stikes Muhammadiyah Gombol. Beragam prestasi di berbagai bidang telah diraih sebagai bukti kualitas tikus Muhammadiyah Gombong. mahasiswa juga menjadi ajang penyaluran bakat dan minat mahasiswa stikes Muhammadiyah Gombong mulai dari bidang olahraga hingga seni Saya mahasiswa Stikes Muhammadiyah Gombong, program studi D3 Kebidanan. Saya mahasiswa keperawatan program sarjana Stikes Muhammadiyah Gombong. Saya mahasiswa keperawatan program sarjana program studi pendidikan profesi nurse. Saya mahasiswa farmasi program sarjana Stikes Muhammadiyah Gombong. Merasa senang dan nyaman. Sangat senang kuliah ya, di sini karena adanya fasilitas yang lengkap, lokasi yang strategis, pelayanannya baik, pelayanan pendidikan yang memuaskan, serta adanya program penyaluran tenaga Komite Keperawatan seperti sekretar. Setelah lulus, saya Alhamdulillah langsung bekerja Dan saat ini saya buka praktik mandiri Semoga adik-adik sekalian bisa mengikuti jejak saya Dan bergabung di stikes Muhammadiyah Gombong Terima kasih stikes Muhammadiyah Gombong Atas semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Buat adik-adik yang baru lulus dari SMA Ataupun SMK Jangan ragu-ragu untuk memilih dan berkuliah Di stikes Muhammadiyah Gombong Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stikes Muhammadiyah Gombong selalu mencetak kader-kader unggulan di bidang kesehatan, responsif terhadap perkembangan zaman dan berakhlak mulia, sesuai dengan visi unggul modern dan Islam. Kami juga memohon doa dan dukungan dari Anda semua. Stikes Muhammadiyah Gombong sedang berproses menuju universitas. Dengan fasilitas-fasilitas yang kami miliki, kualitas layanan dari tenaga dosen dan karyawan, serta kuantitas dan kualitas dari mahasiswa yang ada, kami berharap dapat ikut berperang dalam kemajuan pendidikan di Indonesia melalui berdirinya Universitas Muhammadiyah Gombong nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung bersama kami, sekolah tinggi dengan visi unggul, modern, islami. Rikus Muhammadiyah Gombong. Assalamu'alaikum. Selamat bergabung Ibu Depi. Kami sambil menunggu peserta sambil cek suara. Assalamu'alaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Depi. <laughs> Maaf, masih belum bagus nih. Udah di katik tapi kayaknya gambarnya masih belum bagus ya. Iya, tapi udah kelihatan lumayan, gak apa-apa ya. <laughs> ya, chatting Oke, okay, ter uh, terima kasih, Ibu. Selanjutnya, pas assalamualaikum. Enggak jelas suara nih, Pak ya. Ya, Mbak, Mbak. Omong. Assalamualaikum. Mas. Oh iya. Ya, asalamualaikum. Ya, Selamat bergabung di seminar pada pagi hari ini. Kita sambil cek suara ya, Bang. Iya. Iya, jelas enggak suara saya, Mbak? Oh iya. Jelas, nah, jelas, jelas. Pak sudah bergabung. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Tua Tikus Muhammadiyah Gembong yang pada pagi hari ini diwakilkan oleh Pak Sarwono Magister Kesehatan. Yang kami hormati Ketua DPD PPNI Kabupaten Kebumen yang pada pagi hari ini diwakilkan oleh Pak Mutolib Sarjana Keperawatan Nurse Magister Manajemen Rumah Sakit. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Keperawatan Program Diplomatika Stikes Muhammadiyah Gombong. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Keperawatan Sarjana Stikes Muhammadiyah Gombong. Yang kami hormati, narasumber webinar nasional hari ini, Dr. Debbie Manchester, Health Service Management, Estonal Therapy Nurse, dan Bapak Yulius Tiranda, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, PhD. Bapak Bambang Utoyo, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Seluruh panitia dan peserta yang berada di ruang Zoom ataupun yang berada di ruang YouTube yang berbahagia. Perkenankanlah saya, Nadia Salafi Rahmadani, yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara webinar nasional Ostomikar and World Management and Evidence Best Practice. Salah dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah. Allahumma amin peserta webinar yang berbahagia. Untuk mengawali webinar pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Diberitahukan kepada seluruh peserta webinar baik yang mengikuti di aplikasi Zoom, live streaming atau live streaming channel YouTube Stikes Muhammadiyah Gombong untuk memperhatikan tata tertib webinar nasional pada hari ini. Instruksi keselamatan yang berlaku di Stikes Muhammadiyah Gombong. Satu, acara menggunakan aplikasi Zoom ataupun YouTube yang dilakukan dari rumah masing-masing. Dua, para peserta diharapkan memperhatikan jarak pandang PC, laptop, ataupun mobil defense Anda. Tiga, Peserta diharapkan memperhatikan kenyamanan ekonomi posisi duduk duduk selama acara berlangsung. Empat, perhatikan bahaya listrik pada kabel charger atau saklar di sekitar Anda. Lima, tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Bagi peserta yang menyaksikan bersama-sama, pastikan jarak aman dan menggunakan masker. Pastikan kecukupan upan intek dan kota untuk mengikuti kegiatan daring hingga selesai dan selamat mengikuti acara. Peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PPNI dan Sang Surya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Wujud ikatan profesi perawatan Tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri Dalam membuktikan keberadaannya Mendapatlah dengan keyakinan lebih pasti Sejajar dalam Aktikan diri Bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu Menetap hari esok penuh asa Wahai perawat Indonesia Bangkitlah dan majulah Untuk menolong kalian yang menderita Kuatkanlah pribadimu Tingkatkan pengetahuan Untuk memberikan asuhan keperawatan Kita melangkah untuk mengisi pembangunan Bangsa negara Indonesia untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat majulah dalam kancah pembangunan tunjukkanlah pada sekalian orang jadilah perawat model kesehatan bangsa kita jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia Dalam mengembar citra profesi Menjunjung tinggi kode etik keperawatan Laksanakan panggilan tugas mulia Tercapai derajat kesehatan seoptimal mungkin Bagi warga negara Indonesia sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan dengan organisasi PPNI yang kokoh padu bersatu serta selaras perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kemudian sambutan dari Ketua Stikes Muhammadiyah Gombong serta yang akan membuka acara webinar pada hari ini. Kepada Bapak Sarwono, Magister Kesehatan, kami persilahkan. Ya, sebelumnya cek suara, jelas gitu. Pak. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد kepada yang terhormat tua PPNI Kabupaten Kebumen, yang pada saat ini diwakili oleh Pak Motolib, Sarjana Keperawatan, Mesjider Administrasi Rumah Sakit. Terima kasih rawuhnya Pak Motolib. Kemudian juga yang kami hormati para pembicara dari saudara kami yang cukup jauh, dari Palembang, Bapak Julius Tiranda, Magister Keperatan PhD, juga Ibu Dr. Debbie Dahlia dari Rumah Sakit UI Depok. Terima kasih rawuhnya di Zoom, walaupun ini Bapak-Ibu tetap di tempat masing-masing, tapi secara harfiahnya sudah rawuh di Stikes media Gombong. Terima kasih ini seperti ini kondisi distikes yang dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada suatu saat Bapak dan Ibu bisa ragu testikes. Ke Kemudian juga yang terhormat, yang saya hormati juga pembicara ketiga, Bapak Kandidat Doktor Bambang Utojo, Magister Keperawatan. Amin. yang Mas Bambang kandidat yang masih kandidat itu kan kapan, kapan saja bisa enggak tahu kandidatnya berapa tahun lagi Pak <tambah> dan seluruh tamu undangan baik itu yang dari Inter Kaprodi dan yang lain-lain dari ekstern, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu dan seluruh peserta juga yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya, baik pembicara dan peserta, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan, insya Allah, yang hadir di ruang webinar ini, semua dalam kondisi sehat dan ini adalah merupakan niat eh, nikmat yang diberikan oleh Allah yang sangat besar termasuk juga rasa syukur kita bisa kita wujudkan dengan menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala termasuk pada pagi hari ini Insya Allah semua yang hadir di ruang zoom ini akan mendapatkan ridho dari Allah karena ada yang memberikan ilmu yang bermanfaat dan ada yang menerima ilmu yang bermanfaat. Semua itu juga merupakan amal soleh yang nantinya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. dan salam mari kita juga senantiasa sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah merupakan uswah manusia terbaik sehingga lantas kalau kita selalu bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini sebelumnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya karena semestinya Ibu Ketua akan berbicara langsung di ruang Zoom ini, namun demikian beliau masih dalam perjalanan dari Jakarta, belum sampai ke Gombong, dan ini menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak sekalian mudah-mudahan mengurangi rasa hormat kami kepada pembicara utamanya dan kepada seluruh peserta. Bapak sekalian, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan webinar ini karena webinar ini adalah merupakan nuansa ilmiah di keperawatan yang nanti akan meningkatkan profesionalisme kita semuanya sebagai seorang perawat sehingga mudah-mudahan nanti melalui webinar ini transfer ilmu bukan hanya sekedar ditransferkan saja kalau sesuai dengan judul kan ostomy care and wound management dan evident piece. Saya kira ini sangat luar biasa, utamanya bahwa ternyata dalam perkembangan zaman saat ini, kita juga perkembangan ilmu keperawatan dan tindakan-tindakan keperawatan membutuhkan sikap secara ilmiah dan juga selalu berkembang. Sehingga pada saat ini saling bertukar pikiran, apalagi saya lihat dari pembicaranya ini dari PhD, dari lulusan luar negeri, sehingga nanti bisa memberikan informasi yang lebih banyak dan bisa membandingkan antara evidence base yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri. Dan saya kira nanti akan menjadi ditemu dan menjadikan mutu pelayanan keperawatan di Indonesia akan menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya, baru sekalian dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita juga ikuti untuk kegiatan webinar ini. Harapannya adalah webinar diikuti sampai selesai karena kita berharap bukan sekedar sertifikatnya yang diharapkan dari para peserta, tetapi adalah keilmuannya, sehingga keilmuan itu yang bisa diterapkan di dalam praktek. Karena pesan dari Abu Hurairah menyatakan demikian, al-ilmu qoblal qawul wal-amal. Ini adalah merupakan hal yang ilmiah. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Sehingga ilmu yang nanti akan didapatkan, ini adalah merupakan Modal untuk kita bisa beramal atau melakukan tindakan keperawatan, sehingga tindakan itu merupakan tindakan yang profesional. Karena salah satu ciri-ciri profesional adalah berdasarkan ilmu yang ilmiah, sehingga mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian, setelah mendapatkan uh, kegiatan webinar ini, dapat melakukan amal yang ilmiah. Maksudnya, bahwa nanti Bapak Saudara sekalian yang hadir di sini, bagi pembicara yang mendapatkan amal dari memberikan ilmunya, kemudian bagi yang mendapatkan juga ada mendapatkan ilmu untuk mengamalkannya, sehingga semua akan mendapatkan amal yang ilmiah atau juga ilmiah untuk beramal. Kemudian, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang hadir di ruang ini. Berikutnya juga kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia dan mudah-mudahan kegiatan ini selalu berjalan dengan topik-topik yang berbeda karena kita sebagai uh, insan akademisi uh, itu berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan atau mengupgrade kemampuan ilmu dan profesionalisme sehingga mudah-mudahan ini tidak berhenti pada saat ini, walaupun dari kemarin sudah banyak sekali webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Stikas Muhammadiyah Gombong, termasuk pada kali ini. Dan mudah-mudahan nanti rekan-rekan yang mengikuti, sekali lagi saya berpesan untuk bisa mengikuti sampai selesai, dan kemudian nanti bisa mengamalkan. Karena ada pendahulu kita, dari Dokter Adam saya mengutipnya Rohahu Adam ya Dokter Adam itu bahwa pada saat tindakan keperawatan itu tidak cukup ditempeli sertifikat tetapi membutuhkan keterampilan dan keilmuan sehingga yang dibutuhkan sebetulnya bukan sertifikatnya untuk melakukan pelayanan kepada pasien kita tetapi adalah keilmuan kita dan wujud tindakan kita kepada pasien. Saya kira itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekali lagi kami mohon maaf atas ketidakhadiran dari pimpinan stikes Ibu Erniatun dan beliro titip pesan dan salam kepada seluruhnya. Mudah-mudahan semuanya ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan Bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, mari kita buka webinar ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nanti diberikan petunjuk, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melafalkan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, kegiatan webinar dengan judul uh, Ostomy Care and Wound Management Evidence Based Practice kami nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kekurangan baik dari diri kami maupun dari sisi akademis di Kesuma Wedagomong kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarwono Magister Kesehatan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua DPD PPNI Kabupaten Kebumen yang pada pagi hari ini diwakilkan oleh Pak Mutolib, Sajana Keperawatan Nurse Magister Ke Manajemen Rumah Sakit. Uh, kami persilahkan. Bel mohon maaf Pak, belum di-unmute. Okay. Ya. Oh, Sudah. Halo, bisa didengar okay. suara saya? Sudah Pak, sangat jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <Sess> alhamdulillah. Wallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa wa sabri, wa wa Yang teramat. Ketua Spikers atau yang dalam hal ini dilakukan oleh Pak Sarwono Magister Sedan. Yang saya hormati semua civitas akademik Spikers Muhammad Sulaikombo dan yang saya hormati uh, seluruh panitia uh, webinar ya, dengan tema Otomi and Bond Management and Evidence Based Practice serta yang saya hormati juga seluruh peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah, disyukur dari Allah SWT, hari ini kita masih diberikan kesehatan, dan kesempatan untuk dapat mengikuti webinar ini. Semoga seperti disampaikan oleh Pak Sarunga tadi, ilmu yang kita dapatkan hari ini tidak hanya menjadi berakhir sebagai selembar sertifikat, tetapi juga juga menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita perhatikan betul dalam kehidupan sehari-hari kita dalam praktek keselamatan. salam dan salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, salam yang telah membawa kita semua ke dalam uh, alam yang terah dari alam celiyah pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Ketua DPD Kabupaten Indonesia, Pak Eko Tritunggal, karena beliau tidak bisa menghadiri langsung undangan acara webinar ini, dan beliau mewakilkan meng kepada saya. Semoga uh, tidak mengurangi uh, makna dan uh, penghormatan kepada Bapak Ibu semua, uh, narasumber, dan... Uh, peserta seminar ini. Yang saya hormati juga, yang saya narasumber kita hari ini, Bapak Yelus Trianda Eskapnas, Magister dari Perawan dari Palembang, luar biasa ini. Kemudian Dr. Debbie Dalia, MHSM, dari Rumah Sakit UI Depok dan Bapak Utoyo Eskapnas Angkut Ya Terima kasih, selamat-selamat datang di webinar ini. Pada prinsipnya kami dari DPD BPNI Kabupaten Bapak BUMEN sangat menyambut baik dan mengapresiasi adanya webinar ini. Karena memang perlu harus diakui saat ini luka di masyarakat sangat banyak dan itu menjadi sangat pantang dan peluang juga bagi kita insan praktisi keperawatan ya di Kabupaten Kebumen sendiri kami DPD BPN Kabupaten Kebumen memberikan kebijakan untuk teman-teman yang akan melakukan praktik mandiri harus mengurus uh, SIPP tentu, SIPP mandiri dan dilampiri selain dengan uh, sertifikat BTCLS juga sertifikat uh, pelatihan perawatan luka modern. Nah, ini sedang kita rintis dan kita sosialisasikan agar agar uh, perawatan luka kepada masyarakat nanti menjadi standar dan modern. ya, jadi Pak mengikuti peraturan ada sehingga masyarakat yang dilayani menjadi puas dan safety ya Kemudian di sisi lain perawat yang akan melakukan praktik sesuai dengan undang-undang 38 tahun 2015 tentang keperawatan harus memiliki STM ya kemudian pasal 19 nya harus mempunyai SDPP nah ini SDPP ini banyak nah ini jujur uh, saja kami agak prihatin, gitu ya karena banyak teman-teman profesi perawat yang praktek mandiri tetapi belum punya SDPP ya dalam forum ini saya mengingatkan uh, kalau anda tidak memiliki melakukan payung perawatan secara mandiri, itu satu pelanggaran yang kalau sampai terjadi masalah, kami dari DPD dan sampai DPP, itu akan kesulitan yang melakukan advokasi kepada Anda. Dan uh, banyak kasus uh, apabila terjadi masalah dengan praktik Anda, dan Anda memiliki surat-surat uh, yang lengkap, itu Beberapa kasus dapat ditolong, ya, dan uh, sangat meringankan uh, masalah Anda bahkan menjadi solusi, ya, solusi uh, masalah bagi Anda karena memang uh, sebuah praktik itu pasti punya risiko. Ya, kemudian uh, di sisi lain, uh, Anda ketika melakukan praktik, ya, uh, juga harus memperhatikan uh, atau protetik standar pelayanan, ya, standar polusi dan SPO yang ada baik itu di rumah sakit maupun mandiri. Ya, jadi tidak hanya berdasarkan sepengetahuan ya, harus melalui uh, standar pelayanan dan standar profesi. Makanya hari ini ada uh, webinar ini kami sangat mengapresiasi. Ya. Saya yakin. Uh, Narasumber pada hari ini beliau-beliau uh, sangat uh, perfect ya, sangat uh, menguasai uh, materi yang akan disampaikan. Sehingga nanti mohon kepada semua peserta webinar untuk betul-betul memperhatikan. Jadi jangan hanya berdebat. Nah, kemudian uh, dalam hal perawatan ke jenis yang pandemi COVID ya teman-teman semua jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan ya saya pribadi eh, saat ini sedang juga di luar kota mengikuti kegiatan yang sama sehingga tidak saya tidak berani melepas masker ini ya jadi eh, mari kita melakukan praktik perawatan secara profesional secara standar dan juga secara aman ya safety karena dan sampai kita melakukan praktek pelayanan perawatan memberikan asuhan perawatan kepada klien kita tetapi kita malah ya kalau bahasa saya konyol gitu ya karena kita mengabaikan eh, keamanan untuk pribadi kita yang memberikan asuhan perawatan baik bapak ibu semua mungkin itu yang bisa kami sampaikan sesi yang berbeda untuk uh, tugas nomor pihak pembong para pembicara dan peserta webinar demikian yang bisa kami sampaikan selamat, -selamat uh, mengikuti webinar sampai selesai banyak kekurangan mohon maaf lahiron wabarakatuhulbaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bapak mutolib magister Kepada Magister Manajemen Rumah Sakit. Menindak acara yang selanjutnya, silakan kepada peserta webinar Ostomiker untuk mengisi link registrasi yang akan kami share. Link regis, kami akan membuka registrasi hingga satu jam ke depan. Silakan. Peserta webinar yang berbahagia, sebelum masuk materi pertama, perlu saya sampaikan kepada setiap pembicara yang akan memaparkan materi untuk alokasi waktunya 20 menit setelah pembicara 1, 2, dan 3 untuk memaparkan materi, dilanjutkan untuk sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Masuk pembicara yang pertama yaitu Dr. Derby Dahlia, Magister Health Service Management atau Therapy Nurse dengan tema Ostomi World Management. Sebelum memaparkan pemateri yang disampaikan oleh beliau, izinkan saya menyampaikan kurikulum vitae. Dr. Derby Dahlia, Magister Health Service Management. Beliau adalah manajer keperawatan spesialistik di Rumah sakit Indonesia, Rumah Sakit Universitas Indonesia dan beliau menjadi dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Beliau juga aktif dalam review penelitian haki dan pengabdian masyarakat, tim penguji proposal penelitian peserta program doktor, panitia penjaringan, dan penyaringan calon rektor 2014 sampai 2019 di universitas Indonesia. Beliau juga aktif menjadi tim asesor dari lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan Indonesia. Dan beliau menjadi ketua di International Nursing Conference. Ya, kepada beliau kami persilahkan untuk mengabarkan materi. Kepada peserta webinar, mohon maaf, sepertinya kepada Ibu DPP ada kendala, jadi kita langsung ke pembicara yang kedua. Uh, izinkanlah saya untuk membaca kurikulum Vitae dari pembicara kita yang sangat hebat ini. Uh, Yul, Pak Julius Tiranda, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan PhD. Beliau aktif mengajar di Inst Institusi of Health Science and Technology IKES Muhammadiyah Palembang. Beliau juga pendidikan terakhir beliau adalah Doktoran of Philosophy Pilos in Nursing di Fakultas of Nursing Kionken University of Thailand. Beliau juga aktif menjadi publikasi jurnal di nasional maupun internasional dan juga beliau aktif di organisasi nasional dan internasional sangat luar biasa sekali. Oke okay. uh, kepada pembicara kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini saya akan memberikan alokasi waktu sekitar 20 menit uh, Pak Julius silahkan untuk share screen. Uh, sudah okay. terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alamin waan muttaqin anna alhamdulillah terima kasih sebelumnya yang kepada segenap panitia kepada ketua tikus mawaraya Palembang yang diwakili pak Sorno, kemudian terima kasih ada Ketua DPD PPNI yang diwakili oleh Pak Mutalib. Kemudian terima kasih kepada Stik Stikas Sumamari Gombong atas invitation-nya kepada saya hari ini sebagai pembicara di Stikas Sumamari Gombong. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan rasa hormat saya kepada pembicara pertama seharusnya, itu Bu Devi Dahlia, karena beliau adalah dosen saya waktu saya kuliah di UI tahun 2011 sampai 2013. Beliau juga adalah pembimbing Uh, tesis saya. Jadi ini adalah kesempatan yang cukup baik uh, dan saya cukup uh, merasa terhormat bisa berpartisipasi dalam kesempatan ini untuk menyampaikan materi mengenai ostomy care. Baiklah, uh, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba menyampaikan uh, materi yang telah saya siapkan uh, dengan topiknya hari ini adalah ostomy care evidence Based Practice. Insya Allah uh, slide-nya ada kurang lebih 29. Dan insya Allah akan berakhir di 10-20. Oke okay, uh, Bapak-Ibu semuanya, uh, serta peserta webinar hari ini. Uh, yang kita ketahui bahwa adalah uh, angka kejadian uh, ostomi, ya pembedahan ostomi di Indonesia ini semakin meningkat. Memang nanti banyak ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sih bisa terjadi ostomi. ya. Jadi dengan adanya beberapa isu yang berkembang sekarang, serta juga beberapa komplikasi yang terjadi, sehingga ini cukup penting bagi kita harus dilakukan upgrading ilmu dan izinkan saya untuk men-share uh, sedikit pengetahuan saya mengenai ostomi care. Baiklah untuk hari ini, uh, ada beberapa outline singkat yang akan saya sampaikan. Yang pertama kita akan mendiskusikan mengenai ostomi itu sendiri secara ringkas. Kemudian kita akan mendiskusikan mengenai apa sih ostomi, kemudian kantong ostomi itu bagaimana, kemudian kita juga akan mendiskusikan sedikit mengenai apa saja komplikasi stoma dan kulit peristoma, kemudian bagaimana pengkajian yang dilakukan serta sedikit intervensi yang kita lakukan untuk mengurangi risiko terjadinya komplikasi dan yang terakhir adalah ostomy care. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita harus uh, paham dulu apa itu ostomy care. Jadi ostomy care ini uh, sebenarnya kerjaannya cukup, cukup banyak. Jadi dari si pasien itu terdiagnosa suatu penyakit, misalnya kita anggap dia uh, kanker kolorektal atau kanker kolon dan kanker rektum, ini dimulai saat terdiagnosis sampai dengan si pasien pulang, sampai dengan si pasien uh, discharge planning menjadi survivor di rumah, itu adalah ostomy care dan ini adalah ranah keperawatan dan peran kita cukup penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien saat uh, si pasien memiliki stoma. Uh, secara definisi, ostomi ini diambil dari bahasa Yunani, artinya pembukaan atau mulut. Jadi ostomi ini adalah uh, tindakan pembedahan yang dilakukan dengan membuka dinding abdomen yang bertujuan sebagai aliran eliminasi berupa feses dan urin yang dapat permanen atau sementara tergantung uh, dari diagnosis penyakitnya, tergantung dari prognosisnya juga, yang setiap tindakannya untuk membuat stoma. Nah, dalam webinar kali ini yang kita akan bahas adalah intestinal ostomy. Jadi ostomy yang berada di usus. Jadi kita tidak akan membahas tentang uh, di urostomy ya Dan terdapat beberapa indikasi ostomy. Yang pertama itu adalah kanker, kemudian atau ada trauma, kemudian ada penyakit lainnya itu ada inflammatory bowel disease dan beberapa tentang inoperable tumor uh, angka yang terbanyak dengan penyebab dibentuknya ostomi dilakukannya ostomi itu adalah di antara kanker dan inflammatory bowel disease jadi setelah yang telah saya sampaikan tadi bahwa kanker kolon kanker usus itu khususnya kanker uh, usus besar dan kanker usus halus dan rektum saat ini uh, di, di di Asia khususnya dalam beberapa dekade ini cukup meningkat sehingga beberapa negara maju angka kejadian kanker kolorektalnya itu semakin menurun akan tetapi di Asia semakin meningkat. Hal ini kan adanya perubahan lifestyle, behavior lifestyle dari uh, penduduk di Asia dan juga di Indonesia khususnya. Uh, berdasarkan pengalaman saya untuk di rumah sakit, uh, kejadian kanker kolorektal ini biasanya uh, kalau kita melihatkan berdasarkan teori diagnosisnya itu di 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 atas umur 45 tahun. Akan tetapi beberapa tahun yang lalu waktu saya melakukan penelitian tahun 2013 saya menemukan pasien umur 19 tahun terkena kanker kolorektal dan beberapa tahun ke depannya sampai sekarang 2020 jadi pasien yang berusia muda itu cukup banyak yang terkena kanker kolorektal dan sehingga harus dilakukan uh, ostomi dan juga dibuat stoma baik permanen ataupun temporer. Dan ada beberapa tipe ostomi yang sering terjadi. Untuk kesempatan ini kita akan membahas dua saja kolostomi dan ileostomi dan tidak termasuk jeostomi atau nanti pembahasannya di ileal Panduin. Nah kita tahu bahwa secara fisiologi, fisiologi dasar bahwa yang paling banyak menyerap air itu adalah di bagian kolostomi secara ya, tapi di ileostomi dia hanya mengambil beberapa, beberapa mineral yang berguna untuk kebutuhan aktivitas keharian tubuh kita sehingga nanti ada beberapa penatalasanan yang berbeda kalau kita menemukan pasien yang dilakukan kolostomi dan ileostomi dan juga ini ada kaitannya dengan komplikasi yang sering terjadi nanti kita akan diskusikan di slide selanjutnya dan sebelum kita memasuki ostomy care kita harus tahu dulu ini nih beberapa tipe stoma jadi beberapa tipe stoma ini ada tiga yang sering dilakukan. Yang pertama itu adalah end stoma, kemudian ada loop stoma, dan terakhir itu ada double double barrel stoma. End stoma biasanya uh, dilakukan ini permanen. Biasanya namanya end stoma dilakukan untuk permanen pada beberapa uh, tergantung diagnosisnya. Misalnya kita angkat pasien kanker kolorektal, kita bisa juga lihat harus uh, beberapa, uh, grade nya, grade kanker kolorektalnya berapa. Dan kenapa ini bisa ditentukan end-stoma. Kemudian untuk loop stoma, loop stoma dia jadi stomanya ususnya itu diangkat, kemudian dikasih gate di bawah ususnya itu, atau kita gunakan Hartmann's procedure, kemudian kita belah sedikit dan dia ada dua stoma di sana, baik untuk proximal dan bagian distal nantinya dan yang terakhir itu adalah double barrel stoma. Ini biasanya double barrel ini digunakan untuk pengaliran feces yang sementara. Dan yang satu bagiannya itu adalah sebagai uh, mukus fistulanya. Jadi uh, bagian-bagian mukosa-mukosanya tetap digunakan karena bisa terjadi misalnya di bagian beberapa senti usus di bagian distalnya itu adanya nekrosis sehingga kita lakukan uh, anastomosis dipotong berapa senti kemudian dilakukan istirahat untuk menyesuaikan dengan kondisinya sebelum digabungkan kembali. Dan setelah kita membahas stoma, kita harus bahas dulu pasti ini kantong stoma. Nah, kantong stoma ini pasti digunakan oleh orang yang memiliki stoma, intestinal stoma. Kenapa? Karena tujuan kantong stoma ini adalah sebagai pengganti penampung reservoirnya. Jadi kalau tidak ada kantong stoma, saat pasien buang air besar reservoirnya dia akan berceceran kemana-mana sehingga akan mengganggu dan banyak sekali kejadian di Indonesia, kejadian di Indonesia khususnya bahwa uh, pasien yang tidak memiliki kantong stoma yang standar itu kualitas hidupnya menjadi rendah kenapa karena uh, tidak karena tidak menggunakan kantong stoma yang standar itu bisa menyebabkan beberapa komplikasi dan nanti kita diskusikan ada beberapa alternatif yang digunakan oleh uh, para ostomit kita menyebutnya ostomit para ostomit di Indonesia untuk menggantikan kantong stoma standar ini perlu diketahui bahwa kantong stoma standar yang di provide sekarang ini harganya cukup lumayan mahal sehingga kalau bagi beberapa ostomit dengan ekonomi menengah ke bawah mereka perlu menggunakan alternatif, misalnya menggunakan base plate gantian uh, ataupun skin barrier yang tujuannya adalah untuk mengurangi iritasi kulit peristoma. Nah, kalau secara standar uh, berdasarkan kebijakan yang setahu saya untuk di beberapa rumah sakit uh, pasien BPJS itu tidak mendapatkan uh, kantong stoma dari dari pemerintah, tidak ditanggung. Jadi ditanggung kalau yang saya uh, saya diskusi dengan teman-teman di rumah sakit di Palembang, jadi yang diberikan itu adalah satu kali, satu kali setelah operasi. Jadi setelah operasi mereka di provide dengan kantong stoma standar, tapi kantong stoma standar one piece, ya, jadi cuma satu sekali pakai, kemudian dibuang dan diganti dengan uh, kantong alternatif lainnya. Dan sayang memang kantong ini harganya mahal, dan kalau yang diberikan adalah kantong yang one piece, kali pakai dan pasien tidak punya uang otomatis harus cari alternatifnya. Sehingga ini yang menjadi salah satu isu khususnya di Indonesia. Beberapa uh, komunitas, beberapa organisasi independen untuk ostomien salah satunya itu yang yang sudah cukup lama tapi gaungnya sudah tidak terdengar lagi itu ada namanya INOA, Indonesian Ostomate Association. Ini ada afiliasi dengan YKI. kemudian baru-baru ini di Jakarta itu ada namanya koin Komunitas Ostomate Indonesia. Jadi mereka adalah lembaga-lembaga independen yang bertujuan untuk membantu teman-teman stoma, teman-teman ostomit -teman menyediakan kantong stoma secara gratis. Akan tetapi memang ya harganya yang cukup mahal dan hanya mampu diberikan kurang kurang dari 10, enggak begitu banyak tergantung persediaan yang ada. Oke kita kembali ke pembagian kantong stoma. Oh, untuk kantong stoma ini ada dua jenis. Kalau kita lihat di sini ada yang one piece. Dan juga ada yang two piece, ya. Jadi kalau yang one piece, dia hanya sekali pakai saja. Kemudian ada flank-nya atau ada base plate-nya. Kemudian kalau yang two, two, two piece, dia ada base plate-nya terpisah. Jadi kalau lihat di gambar di sebelah kiri, itu adalah bentuk yang two piece. Jadi two piece, antara base plate sebagai skin barrier dengan uh, yang bahannya itu sebagai hidrokoloid. Itu yang diganti adalah kantongnya saja tetapi kalau base plate-nya itu masih bagus kita tetap gunakan yang sama tinggal hanya ganti kantung stominya. Kemudian yang kedua itu adalah one piece ostomy. Jadi one piece itu cuma sekali pakai, ya sekali pakai. Jadi berbeda dengan si si uh, two piece. Kalau yang yang one piece ini dia kita le lekatkan kita rapatkan si bagian base plate-nya dan nggak bisa dilepas dan tergantung juga dia yang drainable apa yang tidak drainable kantong stomanya, oke, okay. jadi ada beberapa keuntungannya untuk yang one piece ya simple, kemudian mudah digunakan dan juga uh, lebih mudah diaplikasikan oleh beberapa ostomed dan juga untuk keuntang keuntungan yang tupis hampir sama, keuntungannya asal berbahan hidrokoloid dan juga dia bisa mengikuti kontur tubuh sehingga saat bergerak tidak akan terjadi permasalahan bagi stomanya dan bagi diversi fesesnya. Kemudian dari yang kedua adalah pembagian kedua itu adalah drainable or closed end pouch. Jadi dia yang drainable ya. Yang drainable itu artinya nanti bisa cuci di kamar mandi. Kemudian kalau yang closed end pouch itu cuma sekali pakai. Jadi kalau dia sudah penuh, kemudian kalau dia ada anginnya tinggal dikeluarkan dan tinggal dibuang. Nah, yang jadi kerugiannya kalau kita menggunakan closed end pouches ini adalah ini cuma sekali pakai dan biayanya juga cukup mahal gitu ya biasanya ini digunakan kalau beberapa teman-teman itu pengen pergi acara jauh saya. Kemudian untuk yang drainable ini, yang drainable kalau di one piece atau two piece ini bisa dicuci ya. Kita bersihkan di kamar mandi, kita ajarkan biasanya untuk beberapa ostomin itu kita bersihkan dan cukup simpel penggunaannya. Oke. Okay. Kemudian ini ada pre-cut or cut to fit. Jadi kalau yang cut to fit ini beberapa teman kita yang ostoma itu banyakkan menggunakan yang cut to fit uh, uh, to fit ya. Jadi dia menyesuaikan dengan ukuran stomanya. Karena ukuran stoma itu uh, dari fase preoperasi sampai dengan dua bulan dia akan mengecil. Jadi kalau fase awal dia akan besar, gede banget. Nah, tadi dilihat di gambar slide awal itu di sebelah kiri. Eh, di sebelah kanan yang pertama itu gambarnya adalah fase dua minggu setelah operasi dan ukurannya kemarin saat kita ukur diameternya masih 60 mili mm. itu masih gede banget. Nah setelah dua bulan dia mengecil antara 35 mm sampai dengan 4 mm ukurannya. Nah jadi kalau kita menggunakan yang prekat biasanya prekat ini kadang tidak sesuai dengan ukuran stoma teman kita ostomed. Nah jadi kebanyakan teman-teman itu ostomed itu menggunakan cut -to fit jadi dia memang sesuai dengan ukuran dan bentuknya dan mempermudah untuk dipasang. Mohon maaf Pak Julius, suaranya. Mohon maaf Pak Julius. Suaranya bisa di unmute. Suaranya pelan, terlalu pelan. Udah. Udah. Mohon maaf Pak, suaranya bisa di unmute. Unmute. ini dari sananya ya apa kita, apa, apa kita? Mohon maaf Pak Julius. Ano di unmute dulu tidak kedengaran. Oke, oke. Maaf, maaf tadi. Suara saya terdengar jelas ya. Ya sekarang jelas. Oke okay, oke okay. maaf maaf jadi tadi ada masalah sedikit. Oke okay, kita kembali ke sini terdengar jelas ya. Oke okay, jadi uh, yang yang sering kita pakai di sini ini kalau untuk yang opak itu biasanya saat kita pergi atau uh, teman-teman itu pergi kondangan itu. Nah ada beberapa aplikasi uh, aksesoris pertama itu biasa kita kasih pouch-nya. kita kasih kantong hanya untuk uh, mengurangi stigma masyarakat sayangnya memang stigma masyarakat di Indonesia masih uh, dalam tanda kutip sedikit belum terpapar dengan bagaimana si pasien ini uh, terbiasa menggunakan kantong stoma. Gitu ya. Jadi uh, ada beberapa pengalaman kemarin saat si pasien itu kondangan, jadi karena dia menggunakan kantong stoma, kemudian dia belum sempat buang air, dibersihkan ke kondangan, dan si kantong stomanya menggelembung besar. Dan banyak orang, Ih, ini bawa keresok gitu katanya. Nah, ini habis kondangan, nyiapin kerasa untuk ngambil makanan. Nah, memang itu jadi kendala utama bagi beberapa teman survivor Bank baru, ya, uh, sebagai new survivor. Uh, Oke, okay, ini sama bentuknya, jadi ada bentuk yang flat dan convex. Jadi, yang flat ini biasanya dia uh, kita pakaikan, bisa menyesuaikan bentuk bentuk stomanya. Kemudian kalau yang konvek ini kita konvek pakai ini kalau memang stomanya itu adalah mengecil masuk terlalu ke dalam sehingga kita bantu agar bisa mendorong. Dan ini adalah beberapa aksesoris yang sering digunakan secara standar di beberapa rumah sakit dan secara nasional, baik nasional dan internasional. Yang pasti ada pastanya. Jadi pasta ini adalah kalau kita menggunakan yang base plate yang itu cut to fit atau kantung stomanya base plate cut to fit biasanya akan ada sela-sela yang tidak sesuai dengan bentuk stoma kita. Nah, pastanya itu adalah menutupi skin barrier itu agar nggak bisa nembus dan merusak jaringan kulit peristoma. Kemudian ini adalah barrier ringsnya. Untuk barrier ringsnya ini sama. Jadi dia dari stomanya kita kasih barrier rings. Ini sama dengan penelitian yang telah saya lakukan waktu tesis kemarin, yang dibimbing oleh Bu Devi Dahlia. Jadi saya membuat uh, alternatif sebagai barrier rings ini, jadi eh, skir barrier, nanti ada risetnya, kebetulan baru publikasi uh, akhir September ini di Internasional. Dan kemudian untuk stoma powder, jadi stoma powder ini gunanya adalah saat kita buka lapisan kulit peristoma, biasanya dia lapisan kulit itu juga akan ngikut. Jadi bagian terluar sedikit akan ikut karena kalau kita buka pasang buka pasang akan ada iritasi. Nah, si powder ini kita tujuannya untuk mengurangi uh, iritasi kontak ataupun dermatitis yang terjadi. Dan yang terakhir itu adalah ostomy bell. Ostomy bell ini tujuannya adalah agar mencegah si kantong stoma jatuh dan menekan ke stomanya bisa menekan dan terjaga dan ini adalah beberapa eh uh, ostomy aksesoris yang alternatif yang sering digunakan di Indonesia ya. Jadi kalau kalau kita lihat gambar di atas sebelah kiri, ini yang biasa sering digunakan bahannya polyethylene. Bahannya polyethylene dan kalau di sini harganya rentangnya 3000 sampai 5000 per piece-nya per satu kali pakai. Kemudian lapisan belakangnya itu ada seperti double tip. Ya, benar ya. Jadi yang double tip ini yang sering kalau kita berikan ke pasien apa yang terjadi Ses dengan seringnya kita berikan double tip tadi kemudian dia bisa merusak jaringan-jaringan kulit dan biasanya akan terjadi uh, iritasi kulit peristoma kalau kita lihat di gambar slide awal saya tadi itu di gambar kedua gambar ke di tengah itu adalah gambar akibat seringan menggunakan nih yang yang pertama oke okay. kemudian kalau kita lihat gambar sebelah kanan bawah gambar sebelah kanan bawah ini juga merupakan alternatif modifikasi dari para ustomib sendiri. Jadi dia sudah menggunakan kantong plastik kiloan, kemudian juga dikasih dengan kasa, kemudian dipakai double tip. Ya, Tetap resikonya tinggi, tetap resiko kebocorannya tinggi, likirnya cukup tinggi. Kenapa? Karena dia tidak masuk benar, tidak cukup pas dengan ukuran stomanya. Dan bisa kita bayangkan bahwa kalau memang pasien itu dilakukan tindakan ileostomi. Ileostomi, setahu eh, yang kita ketahui secara fisiologi bahwa cairan yang keluar dari ileostomi dari ileus itu bersifat asam sehingga saat cairannya netes ke bagian eh, peristoma sehingga akan mencetuskan terjadinya iritasi. Nah, di gambar ketiga a eh, di bawah sebelah kiri bagian bawah ini adalah beberapa alat standar yang sering digunakan yang ter eh, sama seperti slide saya sebelumnya tadi, jadi di sana ada hypafix ataupun kita bisa gunakan mikropor ya, karena kalau hypafix ini daya rekatnya cukup kuat dan saat kita menggunakan hypafix berulang biasanya ada beberapa residu residu dari lemnya yang menempel di sana dan itu juga bisa mencetuskan mendestruksi jaringan jaringan peristoma. dan ada yang bisa menggunakan mikropor, akan tapi mikropor ini ada beberapa mikropor yang kalau kena keringat Langsung luntur. Jadi daya cengkramnya kurang kuat. Nah, yang saya lakukan kemarin itu adalah di gambar nomor 2 kanan paling atas. Jadi uh, bimbingan uh, tesis saya yang dibimbing oleh Bu Debbie Dahlia, saya menggunakan yang namanya coconut shell. Jadi coconut shell, uh, batok kelapa sebagai skin barrier. Sebelumnya memang uh, ini sudah dilakukan penelitian oleh Pro, uh, v, Dr. Vicky ya, yang dari UNR Surabaya, dan saya mengimplementasikannya serta melakukan validasi ulang apakah memang bisa digunakan. Jadi untuk batok kelapa ini karena kita melihat tadi bahwa banyak kebanyakan mayoritas ostomit itu adalah orang-orang yang tidak mampu sehingga kita perlu bantu bagaimana yang pertama saat terpasang stomat tidak terjadi iritasi setidaknya meminimalkan iritasi yang kedua adalah harganya yang murah sehingga diciptakanlah Uh, ini adalah uh, batok kelapa sebagai skin barrier. Dan ini adalah cara cara pembuatannya, dan Alhamdulillah ini tesis saya yang dengan Bu Dewi Gayatri sebagai pembimbing satu, dan Bu Dewi Dahilia itu sebagai pembimbing dua. Uh, ini sudah publish di Asia Pasir Journal of Science and Technology. Alhamdulillah ini terindeks kopas, walaupun q 3 dan memang butuh waktu lama untuk publishnya Jadi yang kita lakukan adalah kita cari dulu batok uh, kelapanya, kemudian kita ukur bagian luarnya, bagian diameter lubang dalamnya itu sesuaikan dengan ukuran stoma. Yang saya buat ukuran stomanya itu berkisar dari 30 mm sampai dengan 60 mm, dan kita berubah setiap waktunya. Oke? Okay? Jadi ini mungkin nanti bisa uh, dipakai oleh beberapa di Indonesia di Indonesia. Tahun 2000 11, saya mendiskusikan uh, kantong batok kelapa ini dengan Ostomed eh, Survivor di Surabaya jadi beliau sudah menjadi survivor itu sudah 16 tahun dan beliau juga menggunakan batok kelapa pada waktu itu karena uh, beliau bilang uh, minimal iritasi kemudian biayanya murah dan mudah didapatkan serta uh, dia lebih nyaman digunakan walaupun memang uh, agak sedikit keras menekan dari kontur uh, abdomennya. Dan perlu diketahui juga saat terpasang stoma pasti ada risiko untuk terjadi komplikasi. 80% ostomit itu mengalami komplikasi baik komplikasi stoma dan komplikasi kulit peristoma. Oh, pada dua tahun pertama akan tetapi yang paling sering terjadi komplikasi itu adalah bel komplikasi kulit peristoma sampai dengan dua minggu sampai dengan tiga bulan pertama post operasi. Nah, jadi ini adalah beberapa early komplikasi pada stomanya. Jadi yang pertama itu adalah adanya edema, kemudian perdarahan dan juga ada iskemik serta ada mukokutanis separation pada stomanya ya. Kemudian untuk yang gejala komplikasi lanjutnya itu bisa stoma retraksi dia masuk ke dalam, prolaps, stomanya keluar terlalu banyak, stenosis, ada kematian jaringan. Kemudian juga bisa terjadi peristomal hernia. Jadi ini adalah beberapa komplikasi pada stoma yang harus diketahui. Dan kemudian Otomatis, saat kita fokus ke stomanya, kita juga harus berfokus pada bagian area peristomanya. Jadi, area peristoma itu komplikasi awalnya adalah eh, yang pasti, itu adalah gangguan iritasi kulit. Kemudian, yang lanjutkannya adalah, adalah dermatitis alergik. Ini waktunya udah menit, boleh saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Iya, Pak, monggo kita beri okay. waktu lagi, 5 menit lagi ya. Oke, okay. maaf sebenarnya karena memang slide saya agak cukup banyak dan nah apa yang harus kita lakukan pengkajian sebagai perawat? Ada tiga hal saat kita lihat stoma itu baik atau tidak. Yang pertama kita lihat warnanya, kita lihat jaringan sekitarnya, kemudian kita lihat tinggi stomanya. Ini ada beberapa uh, gambarnya. Jadi yang kita lihat gambar warnanya, warna stoma yang baik itu adalah merah atau pink. Kenapa? Karena dia stoma ini Usus ini adalah lapisan mukosa terluar, ya lapisan uh, mukosa sehingga warnanya harus merah. Kalau dia warnanya agak kepucatan, kemungkinan kita takutnya adalah ada gangguan pada suplai pembuluh, suplai darah di area stomanya. Oke, okay. kemudian ini jaringan stomanya kita lihat di sana, apakah memang ada slav atau tidak ada nanah atau tidak ada nekrosis atau tidak. Kalau ada nekrosis, artinya kemungkinan ada gangguan pada stomanya. Dan yang ketiga kita lihat tinggi stomanya. Stomanya itu biasanya kita dikeluarkan 2 cm sampai 3 cm ya. dia harus keluar dari dari permukaan abdomen tujuannya tadi saat si diversi dari cairan fesesnya nggak akan langsung kena ke bagian peristomanya. Dan yang ditakutkan itu misalnya dia ada terjadi retraksi. Nah, kalau dia sudah retraksi gini, tindakan selanjutnya adalah kemungkinan besar kita akan lakukan operasi ulang untuk mengeluarkan sistemanya ya. Kemudian juga bagian prolapsnya. Ini prolaps juga cukup berbahaya. Jadi dia keluar sudah lebih dari 4 cm. Dan ini juga harus kita ketahui. Nah, setelah kita membahas mengkaji stomanya, kita harus kaji juga dong kajian lusikorit peristoma. Enggak fair kalau kita hanya mengkaji stomanya tanpa melihat lusikorit peristoma. Terdapat beberapa Uh, format instrumen pengkajian yang digunakan. Tapi uh, dalam kesempatan ini saya memperkenalkan yang ada namanya Sachs Instrument. Kenapa? Karena Sachs Instrument ini dari 2007 dan sudah dilakukan beberapa uji validitas di beberapa negara, itu baik di Italia, kemudian uh, di, di di Inggris dan sebagainya. Jadi dia membagi, uh, yang pertama dia menentukan uh, tipe lesinya, kemudian topografinya. Kemudian dia bisa menentukan hasilnya itu adalah lesinya tipe berapa, topografinya di mana, dan bisa dilakukan untuk implementasi pengurangan lesi kulit peristoma. Ini saya skip saja nanti bisa dibaca. Nah, sekarang kita bahas ke, baru masuk ke ostomy care nih. Jadi ostomy care itu apa sih? Jadi ostomy care itu adalah dimulai dari tahap preoperatif, Sampai dengan seumur hidup yang sampai dia menjadi survivor. Jadi ostomy care ini ada kaitannya kerjaan perawat itu dengan hak ostomil, 10 hak ostomien. Oke. Jadi kalau kita lihat tabel sebelah kanan, ini adalah 10 hak ostomil. Jadi ostomy care ada kaitannya, jadi tindakan keperawatan. Jadi yang dalam fase preoperatif itu ada kita memberikan edukasi yang komprehensif. Jadi kita menjelaskan bagaimana intervensi ini dilakukan, pembedahan ini dilakukan, kemudian dilakukan yang namanya stoma site marking, kemudian kita lakukan juga info, memberikan informasi bagaimana prosedur pembedahan ini dilakukan, kemudian kita juga sudah mengajarkan bagaimana cara mengganti katung stoma yang efektif dan baik, kemudian kita juga sudah memberikan informasi bagaimana mengganti diet dan cara mengganti hidrasi agar tidak terjadi malnutrisi dan hidrasi pada pasien setelah dipasang stoma. Dan kemudian pada fase preoperatif itu ada namanya stoma side marking. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko komplikasi stoma dan peristoma. Dan yang tidak kalah pentingnya ini adalah support system. Support system baik dari keluarga, healthcare provider itu sendiri, kemudian ostomat lainnya itu juga cukup bisa menggantung, menguatkan agar situasi ini bisa menerima kondisinya. Ini adalah beberapa cara penggantiannya. Bisa uh, menggunakan yang standar. Nanti bisa dilihat saja. Saya skip saja. Dan ini adalah bagaimana cara menentukan side marking. Stoma side marking ya atau stoma sitting bisa. Jadi uh, kita cegah pada lipatan. Kemudian kita lihat kontur tubuhnya. Kemudian usahakan dia tidak terlipat pada bagian uh, abdomen full. Lipatan-lipatan kulit. Jadi nanti ini ada materi tersendiri untuk stoma side marking. Jadi tapi setidaknya ini adalah gambaran dalam menentukan stomasaid markingnya. Dan kemudian setelah pre-op kita masuk ke post-operatif. Nah di post-operatif ini, sepengetahuan saya di hak dia masuk di hak keempat sampai ke hak 8. Jadi yang kita lakukan adalah kita edukasi kita sebagai perawat. Artinya kita edukasi bagaimana tentang stomanya. Jadi stomanya mereka pasti akan kaget. Yang sering saya temuin di rumah sakit si pasien itu kaget nih, kok gede banget gitu ya tiba-tiba setelah operasi. Jadi kita harus kasih tahu ukurannya, pembengkakannya, kemudian mengecil bentuknya saat kapan, waktu keberapa, kemudian bagaimana kita memberikan edukasi terkait penggantian kantong soma dan juga kita mendiskusikan bagaimana dengan cara mengontrol baunya Kemudian bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi kebocoran setelah dipasang stoma. Dan untuk beberapa di rumah sakit ini sudah sudah dilakukan dengan baik. Dan terakhir yang dilakukan oleh perawat rehabilitatif. Jadi kita saat pasien mau pulang kita harus lakukan discharge planning. Jadi kita harus memberikan edukasi secara maksimal, libatkan keluarga dalam uh, melakukan penggantian kantong stoma kemudian juga libatkan support sistem yang lain. Kalau untuk di beberapa uh, daerah, jadi saat ada pasien sudah terpasang stomat, kita tinggal uh, koordinasi, telepon, ya ada pasien baru, mereka datang untuk support. Jadi memberikan edukasi sampai keberlanjutan di rumah. Dan ini juga hasil penelitian saya dan uh, Bu Cayu Septiwi yang dari Sikas Mamadi Gombong juga. Jadi kami melakukan literatur review mengenai ternyata banyak nih si survivor itu tidak menemukan mendapatkan kebutuhan sesuai yang dia inginkan. Jadi ada tiga tema utama. Yang pertama adalah informasi, kemudian pengalaman, yang ketiga bagaimana mereka bisa menjalani survival, gitu kan? Jadi eh, yang belum diketahui, unmitnisnya oleh sifat ostomate ini, itu adalah bagaimana melakukan informasi aktivitas kesehariannya, termasuk itu toileting, kemudian seksual, kemudian menggunakan pakaian yang formal sesuai dengan keinginan mereka, serta bagaimana cara menggunakan cara menentukan diet dan nutrisi yang sesuai. Kemudian juga untuk pengalamannya ternyata mereka mengalami tantangan tersendiri serta yang paling sering terjadi itu adalah komplikasi pada stomanya. Nah, jadi tiga hal ini ternyata saat kami melakukan literature review menggunakan riset kualitatif, ternyata memang masih terdapat celah si pasien merasa kurang nyaman, unmet need. Jadi kebutuhan secara uh, sebagai ostomy itu belum terpenuhi. Oleh sebab itu nanti uh, bagi teman-teman yang, yang di klinisi mungkin dari awal sampai terakhir itu bisa kita lakukan edukasi dengan maksimal. Akan tetapi sesuai dengan kebijakan di rumah sakitnya. Dan yang, yang terakhir adalah yang harus kita uh, informasikan. Dalam care yang pertama tadi adalah pre-operatif, kemudian post-operatif, di setiap planning, dan yang terakhir adalah kita bahas tentang diet dan nutrisinya. Jadi tujuan dietary management, management diet dan nutrisi pada ostomate yang pertama adalah mencegah blockage adanya sumbatan setelah pembedahan, kemudian juga mempercepat penyembuhan dan di sini ada beberapa uh, trik atau tips yang bisa diberikan kepada ostomate dalam mengatur pola dietnya. Jadi salah satunya itu gimana sih saat makan nih saya si ostomi itu kentut terus gitu kan, flatus terus. Apa yang bisa kita atur? Kita atur pola makannya. Kita akur jenis makannya itu hindari bawang-bawangan, kacang-kacangan dan minum-minuman karbonasi kar yang berkarbonasi. Kemudian juga pada pasien ileostomi ini kita sarankan untuk menambahkan garam agak lebih banyak pada makannya. Kenapa? Karena garam itu adalah menyerap air. Jadi tujuannya nanti uh, saat dia berada di ileostomi bukan berbentuk cairan. Semua langsung keluar. Jadi setidaknya bisa langsung diserap di beberapa uh, bagian intestinal. Ah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan uh, kepada admin. Saya ingin kembalikan. Mohon maaf, waktunya lebih dari 20 menit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Julius Tiranda yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Saya beri aplaus yang meriah. Uh, selanjutnya, untuk kita untuk melanjutkan sesi diskusi yang kedua, yaitu dari Ibu Debi Dahlia, Magister Health Service Man Management And external therapy nurse. Hai, terima kasih MC. Mohon maaf, eh uh, tadi sepertinya ada miskomunikasi karena jadwal yang diberikan ke saya juga uh, Pak Julius duluan gitu ya daripada saya. Sepertinya ini background background saya nggak bagus. Apa saya ganti aja ya? bisa datang ya. Nah, jelas sekarang, Bu. Ya. Cantik. Oke, baik. Saya izin share screen dulu ya. Oke, okay, Bu. Uh, untuk alokasi waktunya 25 menit dari kami, Bu. Kami persilahkan yep. Sudah terlihat? Ibu. Sudah ya? Oke, okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Stikes Muhammadiyah Gombong atau yang mewakili beserta jajarannya yang uh, terhormat ketua PPNI uh, Kabupaten Kebumen betul ya. Uh, mata, yang saya hormati juga ketua program Sudi D3 dan Sarjana Stikas Muhammad Muhammadiyah Gombong. Narasumber yang hebat-hebat ya. Pak Julius, hmm. Pak Bambang, tentunya saya sangat berbangga sekali bisa uh, satu panggung gitu ya dengan anak-anak saya luar biasa. Jadi kalau ibu itu orang tua itu pasti bangga kalau anaknya lebih hebat. Ya. Jadi uh, ekspektasinya memang harusnya anak-anak saya gitu ya lebih hebat dan uh, alhamdulillah hari ini saya bangga sekali dengan Pak Julius, Pak Bambang ya. Dan mudah-mudahan yang uh, lainnya juga begitu. Uh, yang saya hormati juga Bapak-Ibu dosen, Stikus Muhammadiyah Gombong, para mahasiswa, dan Bapak-Ibu peserta webinar Ostomy Care dan uh, Wound Management berbasis evidence-based. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan serta panitia yang telah mengundang saya sebagai narasumber acara webinar kali ini pada kesempatan webinar kali ini saya diberi amanah panitia untuk membawakan topik tentang ostomy wound management. Jadi dalam pemikiran saya oh, oke okay, ini berarti maksudnya bagaimana perawatan luka gitu ya. Perawatan luka pada pasien-pasien uh, yang dilakukan uh, stoma. Jadi biasanya dengan uh, masalah penyakitnya gitu terutama tadi juga uh, Pak Yuli sudah menyampaikan bahwa uh, saat ini nih stoma banyak karena kasus CA kolorektal juga meningkat gitu ya sehingga kasus-kasus stoma itu meningkat dan biasanya uh, kasus-kasus kolor kanker kolorektal ini membutuhkan pembedahan gitu ya yang di mana akan uh, biasanya dilakukan laparotomi, eksplorasi dan juga uh, kalau uh, masanya ada di uh, bawah gitu ya di rektum maka mau ter mau tidak mau uh, anus juga diangkat ya sehingga uh, menyisakan daerah luka juga di daerah anus. Nanti kita lihat ya. Oke, okay, baik. Sebelum uh, memulai uh, tadi sudah disampaikan oleh uh, MC cuma saya mau klarifikasi sedikit gitu ya saya oh iya yeah, tadi saya tadi uh, yang memberi sambutan mewakili Pak eh, Ketua Stikes Bapak siapa namanya mohon maaf saya lupa saya Pak sudah pernah lalu. tahu ke sana ya Pak Bambang Toyo ya, benar ya Iya, dulu. ya, Kak. alhamdulillah yang... ya. saya juga lupa tapi rasanya ingat gitu. Saya pernah ke sana. Sudah <laughs> melangkah saya, saya tapi sudah lama sekali ya karena kalau belum dua tahun saya belum boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan uh, institusi yang sudah uh, saya lakukan as akreditasi. Nah, uh, sebelum di RSUI saya sampai sekarang gitu ya, tetap Uh, saya merupakan, kalau sekarang boleh lah ya bilang senior, masa dari dulu junior terus gitu ya. Karena udah 25 tahun, alhamdulillah, di area adult nursing gitu ya. Dan uh, sejak 2018 dengan dibukanya uh, rumah sakit UI, uh, saya uh, diminta untuk menjadi, ditugaskan gitu kan ya, dari fakultas untuk menjadi manajer keperawatan. Jadi selain manajer keperawatan, memang saya di RSUI eh, ada poli luka dan stoma, gitu ya. Dan alhamdulillah eh, sudah eh, kolaborasi di RSUI sangat baik sekali. Jadi eh, saya juga eh, dokter, gitu ya, dari eh, apa sejawat dokter itu sudah sering sekali melakukan konsul pada pasien-pasiennya yang membutuhkan perawatan luka dan soma gitu ya. Kalau teman-teman mungkin masih berjuang untuk bagaimana nih gitu ya supaya konsulannya itu juga diakui gitu ya, diberi riwayat yang baik. Alhamdulillah saya di RSUI juga sudah sama ya apa namanya? fee konsultasi saya sama dengan mereka gitu ya. Dan juga uh, untuk tindakannya juga saya mendapatkan fee baik di poli maupun kalau ada konsulan di ruangan-ruangan. Uh, baik uh, itu saja dan sampai sekarang masih ngajar gitu ya, masih bimbing, saat skripsi, tesis gitu ya, uh, disertasi gitu. Mudah-mudahan Pak Bambang menyusul nanti ya. Oke, okay, baik. Uh, objektif presentasi dalam 25 menit ya mudah-mudahan nih mudah-mudahan nyampe gitu ya mungkin Pak Julius udah apal saya juga kalau saya ngomong kadang suka kepanjangan gitu kebanyakan jadi ada tiga poin aja sebenarnya gitu ya uh, yang pertama tentang bagaimana fase penyembahan luka pembedahan dan uh, saya yakin mestinya juga ini sudah uh, sering di apa ya diajarkan juga dalam kelas mestinya ya dan Uh, mungkin dalam hal ini uh, saya merefer bagaimana proses fase penyembuhan ini dalam implikasinya untuk bagaimana kita menilai luka uh, operasi tersebut, gitu ya. Selama ini kan cuma teori aja taunya, gitu. Tapi bagaimana implikasinya dalam kita menilai luka, gitu ya? nah kemudian kita juga objektifnya bagaimana mencegah deteksi dan manajemen komplikasi luka beda, termasuk infeksi dan dehisens karena saya fokus hanya pada luka abdomen aja nih kemudian memahami penanganan luka pembedahan abdomen dan perianal nah ini mungkin kalau Pak Yulius Pak Bambang dan dosen-dosen udah bosen gitu ya Mendengar tentang proses healing pada surgical wound, nah, e, memang proses healing ini berbeda pada proses e, luka yang besar, gitu tentunya saja ya. Lamanya dan bagaimana prosesnya itu tentunya berbeda e, dari luka yang kecil sampai yang luka yang besar, ya. Ini terkait dengan waktu, tentunya saja, nah. Namun, pada kasus-kasus... Namun, keseluruhan secara keseluruhan yang namanya proses, -proses pem, apa, penyembuhan luka, ya, seperti ini, gitu ya, mengestasi inflamasi, proliferasi, dan remodeling, gitu ya. Namun, pada uh, luka akut ini, uh, uh, waktunya saja, ya, waktunya saja yang berbeda. Kenapa? Karena pada uh, luka operasi itu tidak banyak defek atau tidak banyak luka yang terbuka yang membutuhkan banyak jaringan kolagen jaringan fibroblast untuk menutup uh, luka karena luka sudah uh, dilakukan penutupan secara primer uh, dengan uh, benang jahitan gitu ya nah namun prosesnya sama di mana pada saat uh, luka uh, pisau bedah membuka gitu ya membuka kulit maka uh, tubuh melakukan uh, fungsi homeostasis ya. Allah sudah menciptakan tubuh kita begitu hebatnya. Jadi begitu ada luka, tubuh langsung melakukan keseimbangan ya atau yang kita sebut sebagai homeostasis ya. Jadi begitu ada luka, maka terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Ya. Nah, maka tubuh langsung melakukan kaskade koagulasi. Ya dan juga melakukan vasokonstriksi. Sehingga tadi eh, kaskade koagulasi ini menyebabkan eh, fa apa faktor-faktor pembekuan atau pembukuan darah itu me menyumbat ya, menyumbat pembuluh darah yang terbuka. Kenapa? Selain agar darah tidak banyak keluar, eh, tubuh juga berusaha Agar bakteri tidak masuk ke dalam tubuh, sehingga juga dilakukan. Tadi ada kita sebut sebagai scaffolding, gitu ya, berusaha untuk menambal sementara. Ya, ekstrak matrik seluler ini berusaha menambal agar bakteri dan darah juga berhenti. Kemudian juga tadi melakukan vasokonstriksi sehingga darah e, bergerak perlahan tadi supaya perdarahannya tidak keluar, gitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan ada platelet aggregate untuk menghentikan perdarahan dan leukosit mulai migrasi ke dalam e, jaringan isu e, sorry jaringan tissue. jaringan, ya, untuk memulai proses inflamasi. Nah pada proses pembedahan Tentunya homeostasis ini dibantu uh, uh, apa, uh, dokter bedah atau operator yang menggunakan kauterisasi, gitu ya, untuk menghentikan uh, perdarahan yang muncul. Gitu ya. Nah, hemostasis uh, ini berlangsung beberapa menit saja, ya, tidak berjam-jam, beberapa menit saja. Jadi proses-proses uh, ini berlangsung secara tumpang tindih. Jadi tidak berarti homeostasis harus selesai dulu baru inflamasi, inflamasi selesai dulu baru proliferasi, tidak begitu. Pada kenyataannya proses ini e, terus-menerus atau e, secara simultan, ya. Nah, proses inflamasi apa yang terjadi ya? Proses inflamasi adalah proses pembersihan. Ya, kita sebutnya proses pembersihan. Ibaratnya rumah gitu ya. Rumah kita rusak kita mau betulin eh misalnya ada dinding yang dinding yang runtuh atau apa gitu ya pasti sebelum kita membentuk dinding baru lagi kita harus ngebersihin dulu yang lama betul ya selama yang lama itu nggak dibersihin gitu ya kalau masih ada nempel-nempel nggak bisa kita langsung templokin semen pasir di situ ya maka harus dibersihkan dulu nah proses pembeda, pembersihan pada luka ini kita sebut sebagai inflamasi siapa yang membersihkan ini neutrofil ya neutrofil mulai masuk ke dalam uh, luka ya membunuh uh, bakteri kemudian juga makrofag mulai muncul pada hari ketiga ya, hari ketiga mulai uh, muncul kemudian nah Makrofag ini juga melepaskan uh, growth factor dan uh, uh, sitokin ya untuk me, untuk merangsang ya terjadinya angiogenesis ya nah kemudian uh, setelah bersih ya uh, mulai uh, mulai sudah bersih gitu tetapi proses inflamasi masih berlangsung mulailah uh, proses kembali kalau pada pada luka operasi itu dimulai eh, dalam 24 jam pertama setelah injury, ya. Kemudian mulai di proliferasi ini mulai eh, epitel mengisi daerah yang eh, kosong. Nah, pada luka operasi berbeda dengan luka-luka yang eh, misalnya ada epidermis yang lepas gitu ya. Itu tubuh berusaha untuk Uh, membangun atau uh, uh, apa membentuk gitu ya membentuk jaringan granulasi. Nah tapi kalau pada luka operasi jaringan granulasi itu minimal ya hanya untuk mengisi defek pada uh, jahitan saja ya. Nah di proliferasi ini juga mulai uh, muncul angiogenesis ya untuk memberi uh, pembuluh darah ya pada tadi jaringan-jaringan Granulasi yang uh, mulai dibentuk, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah remodeling, di mana uh, fibroblas juga mensekresi kolagen untuk memperkuat uh, kulit, ya, memperkuat kulit yang sudah uh, menutup. Kemudian, uh, kalau pada luka yang terbuka, ya, maka pinggir luka berkontraksi, ya. Tapi kalau pada luka operasi tidak terjadi kontraksi luka, ya, karena sudah sudah uh, ditutup. Kalau uh, remodeling fungsi kontraksi ini untuk agar pinggir-pinggir luka saling berdempetan, ya sehingga luka bisa menutup. Ya. Nah kemudian uh, mulai ya mulai diserap kembali, ya sehingga tidak uh, terjadi uh, penumpukan jaringan-jaringan granulasi, ya. Nah, eh, sebelum memulai yang lain, eh, mungkin eh, mengingatkan kembali bahwa eh, klasifikasi eh, luka operasi itu ada empat, ada yang hanya tiga, ada yang empat, ya. Di mana eh, kalau dibagi empat itu ada luka bersih, ya. Kemudian klasifikasi kedua bersih terkontaminasi, ketiga terkontaminasi dan keempat klasifikasi keempat adalah luka kotor ya nah luka bersih adalah luka operasi yang dilakukan pada daerah kulit tanpa membuka tanpa adanya pembukaan dari traktus seperti traktus respiratori traktus GI tract ya kemudian orofaring Tractus uh, urinarius itu enggak ada yang, yang dibuka ya. Jadi uh, contoh luka bersih ini pada luka di daerah wajah ya, hanya daerah kulit kepala, ekstremitas gitu ya. Itu masuk ke dalam uh, luka bersih. Kemudian kalau luka bersih terkontaminasi ya, ini uh, luka operasi dengan membuka traktus digestif ya, kemudian traktus urinarius tra tadi ya. Traktus digestif, urinarius, ya, respiratori, ya, sampai orang paring itu masuk ke dalam uh, luka bersih terkontaminasi. Contoh luka ini adalah luka operasi biliar, apendik, ya, trakeostomi, nefrektomi itu masuk ke luka bersih terkontaminasi. Nah, uh, kalau luka terkontaminasi ini luka yang dikerjakan pada daerah yang sudah terkontaminasi 6 sampai uh, 10 jam baru dikerjakan ya sehingga sudah ada kontaminasi dari uh, uh, organ lain atau uh, sekresi dari organ lain ya atau benda asing yang masuk ke dalam uh, tadi tubuh ya ini contohnya luka-luka uh, pada uh, operasi usus besar gitu ya jadi uh, laparotomi eksplorasi itu masuk ke dalam luka terkontaminasi. Nah, kalau e, luka e, laparotomi terkontaminasinya karena perforasi, ya ada perforasi di daerah usus, perforasi kan biasanya emergensi itu. Tapi kalau kita luka-luka e, operasi pembedahan kan biasanya ada e, perencanaan sebelumnya, ya. Jadi e, tidak tidak ada nanah gitu ya kalau perforasi itu kan ada luka yang jebol gitu ya akhir dan luka itu apa namanya bisa terkontaminasi oleh pus gitu ya nah itu kita sebut sebagai luka kotor nah mengingatkan lagi nih kadang-kadang banyak lupa juga nih padahal penting gitu kan ya jangan sampai kita kerja di rumah sakit tapi istilah-istilah bagaimana luka menutup itu kita lupa ya jadi ada luka uh, luka uh, atau at, maksud saya metode penutupan luka secara primer ya di mana luka operasi ini termasuk uh, penutupan secara primer ya jadi pinggir-pinggir ditautkan kemudian bisa dipakai benang jahitan atau bisa pakai staples ya atau bisa pakai strip ya nah ini tadi biasanya luka-luka operasi saya akan banyak bercerita di sini di eh, penutupan secara primer kemudian eh, karena luka-luka eh, stoma ini adalah luka-luka primer ya nah eh, yang kedua adalah eh, delay primary closure ya atau disebut juga tersier luka menutup secara tersier seperti apa? Jadi biasanya luka-luka bisa juga karena luka primer, tapi kemudian dehisens, ya dan luka harus terbuka mungkin seperti di gambar, ya mau ditutup lagi tentunya tidak bisa karena banyak defek banyak defeknya harus terisi dulu gitu ya sehingga ditunggu dulu, gitu. tunggu dulu kemudian jika sudah baik bisa dijahit kembali. Nah. Delay primary closure ini dari beberapa buku juga uh, tidak dibedakan dengan cara penutupan flap atau graft uh, skin graft ya. Nah uh, kenapa? Karena tadi luka-luka yang secondary yang terbuka gitu ya, dia nggak bisa menutup tapi uh, sudah tidak terinfeksi sehingga sebenarnya ini bisa cepat sembuh kalau uh, diberikan flap atau graft gitu ya jadi uh, delay prime uh, flap atau graft ini juga bisa masuk ke dalam uh, metode delay primary closure atau tersier. Kemudian uh, yang yang lain adalah metode penutupan secara sekunder ya. Nah uh, secara sekunder ini luka dibiarkan terbuka begitu saja ya. Ini biasanya pada luka luka yang kronik, luka luka diabetes ya atau luka luka Tadi eh, primer, tetapi terjadi dehisens, jelek, ya, kemudian menjadi luka kronik. Nah itu eh, dibiarkan untuk sembuh eh, sendiri atau luka-luka pressure ulcer, ya, itu eh, kita sebut cara penutupan secara sekunder. Nah eh, surgical wound assessment, ya, jadi pengkajian yang terus-menerus pada eh, luka operasi ya dalam hal ini luka abdomen merupakan tindakan yang kritikal ya pada penata laksanaan pasien. Kenapa? Tadi sebenarnya kalau luka operasi jika tadi ya eh, pembedahannya baik, kemudian tubuh pasien juga baik, sebenarnya luka akan sembuh sesuai dengan waktunya ya tadi kalau kita lihat atau di sini juga kita bisa lihat sebenarnya hari ke uh, 14 ya itu sudah remodeling ya hari ke-14 ke-15 uh, uh, hari ke-10 gitu ya kita bisa sudah bisa uh, buka jahitan gitu ya kalau sudah epitelisasinya sudah terlihat ya nah uh, kalau kita asesmennya tidak baik ya maka kita tidak melihat tanda-tanda itu ya nah tadi yang saya sampaikan bagaimana proses proses penyembuhan luka kita lihat pada asesmen kita sehari-hari. Jadi adik-adik ini calon-calon perawat dalam mengkaji luka bedah, nggak cuma kita mengganti saja. Kadang-kadang teman-teman atau adik-adik mahasiswa nih ganti aja gitu balutannya ya, tidak melihat lagi pada hari keberapa saya melakukan ganti balutan atau pembersihan, atau uh, uh, tadi ya, pembersuhan luka? Cuma, deh, bersihin ya lukanya, uh, ber ganti ya balutan, ya udah ganti gitu aja ya, tanpa melihat lagi kondisi uh, luka operasi itu. Ya, nah, setelah ini Anda harus melihat, ya, seperti apa sih pengkajian pada fase-fase proses penyembuhan pada pasien. Nah kita tahu tadi pada fase pertama adalah fase eh, hemostasis dan inflamasi ya. Eh, pada luka pembedahan biasanya eh, bukan biasanya ya ganti balutan dilakukan pada hari ketiga. Nah ini saya hobi banget nih nanya nih kalau lagi ujian mahasiswa. Kenapa hari ketiga gitu ya? Kenapa hari ketiga? Nah, uh, kalau lagi ujian nih, saya nunggu dulu nih kalau di kelas. Nah, kalau kenapa hari ketiga? Karena tadi proses inflamasi itu bisa berlangsung sampai 72 jam. Tadi kan saya di awal menyampaikan, Allah tuh sudah memberikan kita uh, tubuh yang uh, baik sekali gitu ya, yang bisa merespon terhadap apapun yang terjadi pada tubuh kita tapi dengan catatan kalau kita selalu menjaga tubuh kita dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang baik. Ya, di mana pada fase pandemi ini eh, sangat dibutuhkan sekali imunitas yang baik ya, imunitas yang jelek udah langsung COVID bergejala gitu ya. Nah, tapi dengan kalau kita kuat gitu ya. Eh tubuh bisa berespon ya dengan baik, dengan melawan ya semua apa yang ada dalam tubuh kita. Jadi Gak perlu lagi intervensi dari luar, harus ngebersihin tuh. nggak perlu karena kita memfasilitasi tubuh untuk melakukan proses inflamasi. Ya, nah, hanya tadi, eh, perhatikan juga tadi. Kan saya sampaikan, setiap hari walaupun tadi, eh, normalnya tiga hari baru kita buka, tapi setiap hari kita harus lihat, ya, jadi tiga hari itu bukan waktu yang pas waktu yang nggak uh, boleh diganggu juga tidak ya artinya ini belum tiga hari udah nggak usah dibuka tidak tapi kalau hari pertama pun kita sudah melihat ada rembesan ada rembesan darah ya atau eksudat yang lain itu harus diganti ya kenapa karena akan mengganggu berarti tadi eksudatnya berlebihan atau tadi proses eh, tadi darah gitu ya masih keluar sehingga kita tahu bahwa darah itu media yang sangat baik sekali untuk pertumbuhan bakteri apalagi misalnya -ba balutnya itu cuma pakai eh, bukan bukan balutan yang semi permeabel gitu yang tidak tidak tembus air tapi bisa semi permeabel itu masih bisa eh, pertukaran Uh, gas ya pertukaran gas masih bisa tapi uh, cairan nggak bisa masuk gitu ya nah ini cuma pakai uh, apa namanya tuh plaster saja gitu atau yang uh, kok saya jadi lupa tuh yang putih Bu. itu gitu ya nah waktu kurang ya. lima menit lagi ibu <laughs> baik siap uh, tadi ya jadi uh, kita harus ganti itu gitu ya kalau misalnya kita lihat ada rembesan nah namun kalau misalnya luka bersih kita biarkan sampai hari ketiga kemudian pada hari keempat baru eh, maaf hari ketiga baru kita lihat ya nah apa yang kita lihat hari ketiga kita tahu gitu ya ini fase uh, inflamasi gitu ya uh, sudah masuk ke proliferasi nah kalau hari pertama hari ketiga uh, uh, yang kita lihat adalah tadi warnanya kemerahan tentu daerah luka ya. Kemudian tanda-tanda inflamasi ada. Tanda-tanda inflamasi itu apa? Tadi ya bengkak, bengkak tumor, panas hangat ya, bukan panas hangat daerah sekitar luka itu color. Kemudian eh, apa lagi? Bengkak, eh, panas, kemerahan gitu ya. Nah, eh, kemudian nyeri juga. Ya nyeri itu adalah tanda-tanda pada hari pertama dan hari ke ketiga. Nah pada hari keempat mestinya kemerahan itu mulai sudah mulai hilang. Ya eritema pun tadi bengkak itu sudah mulai uh, berkurang. Eritema pun sudah tidak boleh lebih dari dua senti masing-masing uh, garis uh, operasi tadi. Ya itu harusnya sudah menghilang. Nah. Kemudian di hari kelima, ya hari proliferasi sudah dimulai tadi, sudah mulai tadi eh, di proliferasi kan terjadi epitel resurfacing gitu ya, eh, mulai terjadi pembentukan jaringan granulasi, ya maka pada saat kita palpasi, ya pada saat kita palpasi ada uh, ngerasain kita tuh kayak gerenjelan, gerenjelan tahu nggak ya? Kayak ada sesuatu yang menonjol gitu atau uh, berbukit-bukit, ya. Itu kita sebut sebagai healing ridge, ya. Jadi kalau kita kalau kita ganti balutan jangan cuma ganti aja gitu ya, uh, tapi kita kita lakukan palpasi dengan uh, apa namanya palpasi dengan lembut seperti itu. Nah kalau ada healing ridge aman aman. Kita yakin e, luka kita akan sembuh pada waktunya, gitu ya, atau sesuai dengan waktunya. Tapi hati-hati, pada hari kelima sampai ke hari delapan kita tidak temukan itu healing rate, maka bisa dipastikan ya e, jahitan operasi akan terjadi dehisen, akan terjadi lepas, gitu, ya. Nah. Jadi de dehisen ini mulai terjadi pada 5 sampai hari ke karena tidak munculnya tadi jaringan kolagen, tidak muncul epitelisasi ya, tidak muncul fibroblast, Itu nggak muncul semua. Ya, nah itu kita rasakan tidak ada tadi healing ridge-nya ya. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi healing ridge nih, kita pastikan hari kedua hari uh, uh, ke-10 ya mulai remodeling, maka itu harusnya sudah mulai uh, kita lihat epitelisasi sudah mulai menutup ya uh, kita sudah boleh angkat jahitan ya kita sudah uh, sudah bisa angkat jahitan kemudian tadi warnanya juga sudah ber uh, menjadi pucat pink ya dan uh, di hari ke-14 ke-15 kita tinggal melihat uh, luka semakin kuat ya oke nah Uh, bagaimana prinsip dari wound management? Gitu ya. Prinsip uh, penata laksanaan luka itu sangat dipengaruhi oleh uh, ekstrinsik dan intrinsik. Ya. Intrinsiknya itu uh, kita harus memastikan supaya tidak tadi tidak terjadi dehisen. Maka makanya kita di sini ngomongin wound management bukan wound care. Kalau wound care itu anda hanya fokus pada lukanya saja. Tetapi kalau wound management anda fokus kepada komprehensif secara komprehensif, ya. Komprehensifnya itu apa? Apakah pasien perfusi, perfusi jaringannya baik, oksigenisasinya baik, ada masalah-masalah tidak, ya, pada uh, pasien, ya. Kemudian uh, juga kita lihat bagaimana support nutrisinya, glikemi control, kemudian kalau ekskresinya. Uh, apa namanya smoking cessation atau berhenti merokok, bagaimana mengganti balutannya ya, kemudian apakah konsumsi kortikosteroid, saya lihat salah satu ya. Jadi semua kondisi yang berpengaruh terhadap volume darah ya oksigenisasi serta perfusi jaringan maka akan mempengaruhi resiko infeksi. Apa saja ini? Banyak ya. Pasien anemia ini mungkin juga akan terjadi resiko infeksi. Pasien asma, pasien COPD, ya, pasien hipertensi, ya, ini juga termasuk uh, tisu perfusion. ya. Uh, nah, ini sudah ada ya, uh, hipotensi, ya, sepsis, kemudian juga radiasi atau obesitas, ya. Kenapa obesitas, Bu? Jadi obesitas itu kalau ditanya obesitas pasti tahu ya banyak lemak. Terus kenapa kalau banyak lemak? Nah banyak lemak kalau anda tahu makanya dikatakan obesitas itu tidak sih tidak sehat ya yang masih obesitas tolong diperhatikan ini ya obesitas itu mengganggu perfusi jaringan perfusi darah ya jaringan di dalam tubuh anda. Kenapa? Karena kebanyakan lemak sehingga sirkulasi darahnya itu menjadi terganggu, ya, nggak lancar itu sehingga tadi imun menurun pada obesitas itu imun menurun kemudian tadi eh, apa namanya sirkulasi ke daerah luka yang membutuhkan oksigen dan nutrisi 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 juga menjadi terganggu ya bapak ibu kita lihat ya eh, pengalaman saya di RSUI itu pasien-pasien yang jelek itu kondisinya adalah mereka obesitas kebanyakan Ya obesitas, DM, hipertensi, ya. Jadi uh, mulai dari sekarang, please, kalau yang obesitas mulai dikurangi, ya. Nah, kemudian uh, berhenti merokok, ya. Pasien yang mau dilakukan operasi, idealnya enam bulan sebelum operasi itu harus berhenti merokok, ya. Karena nikotin itu menyebabkan vasokonstriksi, ya. Kemudian meningkatkan koagulasi darah. Ya, kalau meningkat kongulasi darah maka akan terganggu tuh sirkulasinya. Jadi viskositas darah juga menjadi meningkat ya dan juga mengikat vitamin C sehingga vitamin C yang dibutuhkan tadi untuk tubuh ya untuk membangun uh, pertumbuhan jaringan uh, ikat maka tidak bisa bekerja karena diikat oleh nikotin ya dan uh, Bapak Ibu juga harus tahu bahwa merokok itu menghasilkan racun. Racunnya apa? karbon monoksida dan tar. Nah, ini semua bisa mengikat hemoglobin. Hemoglobin harusnya dibutuhkan di dalam tadi dalam tubuh kita, termasuk juga dalam proses penyembuhan luka. Tapi hemoglobinnya ini banyak diikat oleh karbon monoksida, monoksida gitu sehingga tadi tubuh uh, luka malah tidak bisa uh, mendapatkan hemoglobin. Kemudian rokok juga uh, cuma uh, nikotin saja, ada ganja juga hati-hati. Ya ini juga lebih banyak lagi mengandung racun ya, karsinogenik hidrokarbon itu sampai 57 persen. Juga ganja juga mempunyai efek relaksan ya. Yang ini menyebabkan vasodilatasi ya. Tentu saja kalau sudah terjadi vasodilatasi maka perfusi darahnya juga menjadi terganggu. Ya. Kemudian uh, tubuh tadi di intrinsiknya butuh status uh, support nutrisi ya, jadi butuh kalori yang adekuat. Kalori didapat dari mana? Dari karbohidrat. Ya, karbohidrat ini untuk menghasilkan glukosa. Di mana glukosa ini penting ya untuk pembentukan sel darah putih ya dan juga uh, untuk produksi kolagen dan fibroblas. Ya. Dan uh, tubuh juga membutuhkan tambahan protein. Ya, karena apa? Untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, jaringan-jaringan yang rusak itu kita butuhkan dengan protein serta vitamin dan mineral yang cukup, terutama vitamin C, vitamin E dan vitamin A. Ya, vitamin A ini kita tahu untuk proses inflamasi, ya, membantu proses inflamasi. Kemudian eh, yang penting juga glikemi kontrol. Ya, penyakit DM sebenarnya tidak bermasalah selama glukosa terkontrol dengan baik. Ya. Namun kalau tidak terkontrol dengan baik, maka tadi kita tahu pas penyakit DM itu ada tiga masalahnya, ya neuropati, vaskulopati, dan imunopati. Nah, yang paling berpengaruh pada proses penyembuhan luka ini tadi vaskulopati dan imunopati. Vaskulopati tadi apa namanya jalannya darah itu menjadi lambat kalau lambat maka oksigen nutrisi ke darah itu menjadi terganggu ya kemudian imunopati imunopati kita tahu bahwa tadi kita mulai dari uh, proses inflamasi aja kita tahu tubuh itu perlu leukosit perlu netrofil perlu makrofag untuk melawan bakteri-bakteri atau benda-benda asing nah pada pasien-pasien DM ya mereka terjadi gangguan ya leukosit dysfunction leukosit netrofil makrofag mereka ada gangguan sehingga tadi eh, apa namanya mereka nggak mampu ya tadi mengkontrol bakteri ya sehingga tadi kalau ada luka mudah sekali terjadi infeksi ya sehingga penting sekali untuk bagaimana memonitor kadar gula darah kemudian patuh akan obat diet dan olahraga, ya. Kemudian perhatikan apakah pasien juga me, me, mengkonsumsi obat-obatan kortikosteroid, karena kalau pasien me, mengkonsumsi kortikosteroid ini akan memblokir respon inflamasi yang normal. Tadi kita tahu inflamasi itu adalah proses normal, jangan diganggu gugat, gitu. ya. Kecuali pada luka-luka uh, yang sudah kronik, luka-luka kronik itu inflamasinya nggak selesai selesai. Makanya tadi begitu mau dibangun matriks, ganggu lagi, dibersihin lagi, eh dibersihin lagi sehingga tadi nggak jadi-jadi matriksnya tadi untuk membangun eh eh apa jaringan-jaringan baru gitu ya, sehingga perlu anti inflamasi. Tapi kalau lukanya normal, jangan diberikan kortikosteroid karena tadi malah akan mengganggu respon inflamasi yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Kemudian oh, juga uh, ini kita tahu pemberian vitamin A juga bisa menetralkan efek negatif dari steroid, ya. Dan uh, pada orang-orang yang menggunakan steroid yang dalam jangka waktu yang lama, maka kita tahu bahwa epidermis mereka itu menjadi fragile, ya, atau menjadi rapuh, sehingga meminimalisir uh, penggunaan perkat uh, pada kulit, ya. Ibu, okay. kemudian umur kita tahu, lansia itu komorbidnya tuh udah banyak ya. Selain tadi, proses fisiologisnya sudah tidak sebagus umur-umur yang masih 30 an Ya, orang-orang eh, lansia itu juga eh, fungsi tubuhnya sudah menurun. Ditambah lagi, ada mulai komorbid-komorbid, entah gangguan ginjal atau penyakit hati, dan ini bisa mengganggu penyembuhan luka. Kemudian juga banyak mengkonsumsi obat-obatan rutin yang mungkin dapat mengganggu penyembuhan luka, ya. Kemudian juga uh, sehingga perlu ya, sehingga perlu kita ini dalam merawat pasien itu perlu kolaborasi multidisiplin, ya. Uh, tujuannya adalah bagaimana Maaf, menurunkan stres. Waktu sudah habis. Oke, okay, sebentar ya, tanggung ya. Oke. Okay. Uh, Manajemen nyeri, ya. Kemudian bagaimana tidur yang adekuat dan memaksimalkan level aktivitas, ya. Oke, okay. uh, ini bagaimana perubahan uh, mengganti balutan, ya. Uh, karena poin utamanya belum ya, uh, sedikit lagi. Uh -huh. Jadi yang paling penting adalah uh, pencucian luka, ya. Tujuan pencucian luka adalah membersihkan eksudat, ya. Tapi bersihinnya itu jangan merusak proliferasi sel. Ya, kemudian mengurangi Payulis bukan ya yang penelitiannya tentang tekanan uh, pembersihan luka. Oh, kemudian uh, mengurangi jumlah bakteri pada luka, membersihkan dari debris, benda asing atau sisa balutan. Ya, nah prinsipnya adalah cairan yang digunakan non-toxik, hipoalergi, dan juga uh, suhunya sesuai dengan body temperatur. Jangan NACL dingin kita langsung kasih ke pasien, ya nah ini beberapa evidence base-nya ya bahwa uh, cleansing itu hanya gunakan uh, normal saline ya uh, itu digunakan uh, tadi selama 48 jam, 48 jam setelah pembedahan kemudian pasien sudah bisa mandi ya uh, setelah 48 jam nah kalau di luar negeri mereka menggunakan Tap water, gitu ya. Kalau terjadi masalah pada luka atau sudah uh, separasi atau sudah dehisen, ya, atau ada drain pesnya itu mereka biasanya pakai tap water aja. Tap water tuh dari keran. Nah, tapi kita nggak bisa di sini, kalau karena kalau kita itu ada pseudomonas, gitu, ya, jadi nggak bisa ikut-ikutan. Anda menggunakan uh, bu di buku evidence base-nya boleh pakai tap water, gitu, ya. Nah, beda tap water di sini sama di luar negeri. Ya, mereka tap water itu drinkable, bisa diminum. Nah, kemudian juga untuk topical antibiotik itu tidak direkomendasikan, ya, karena itu akan menurunkan resiko, malah menurunkan resiko surgical site infection, ya. Kemudian bagaimana mengganti balutan ya tentunya itu digunakan untuk mengontrol ya apa namanya perdarahan post op mengabsorpsi eksudat jika jika banyak ya kemudian mengurangi nyeri dan memberikan perlindungan pada jaringan yang baru ya ini anda bisa baca uh, evidence base-nya ya jadi uh, karena waktunya habis jadi anda bisa baca di bagian evidence base-nya itu ya kemudian nah ini prinsip perawatan luka abdomen ya pasien dengan stoma ya kita tahu nih lukanya kayak gini nih kalau letak stoma yang baik itu tidak dekat dengan luka operasi gitu ya. Nah, mestinya eh, saya mohon maaf tadi lupa eh, tidak mendengar atau mudah-mudahan tadi Pak Yulis juga sudah menyampaikan bahwa eh, pasien yang akan dilakukan pembedahan gitu ya, mestinya itu dilakukan stoma sighting. Itu kerjaannya perawat itu. Ya, karena di 10 hak ostomate itu eh, eh, pasien ya itu Punya hak untuk dilakukan stoma sighting sebenarnya di buku-buku panduan dokter-dokter eh, bedah digestif itu juga ada stoma sighting yang dilakukan oleh perawat eh, yang mahir gitu ya dalam stoma namun di kita saya pernah melakukan penelitian dengan melakukan FGD ya ternyata eh, etn etN ini juga belum melakukan eh, stoma sighting ya namun saya lihat ke setelah ke, ke sini gitu ya? Darmais sudah melakukan uh, stoma Sighting. Kebetulan kemarin juga saya diundang uh, jadi pembicara di teman-teman ITN -teman, uh, gitu ya, asosiasi uh, dan salah satu uh, materinya adalah stoma Sighting. gitu. Dan alhamdulillah di di apa namanya di Dermay itu sudah dilakukan. Jadi kita melakukan uh, lokasi di mana dokter itu tinggal melakukan pembedahan di daerah situ gitu. Tapi kan kita tahu gitu ya di Indonesia ini masih banyak dokter itu yang nggak percaya sama perawat gitu. Jadi kadang tuh narok ya semaunya aja gitu apakah pasien. Kalau saya kan kita bisa menilai supaya eh, intinya adalah pasien mudah dalam melakukan perawatan stoma karena dia harus mandiri gitu ya. Bisa dibayangkan kalau eh, stomanya ini terlalu dekat dengan eh, eh, luka operasi ya maka kalau tidak, tidak nih pasiennya kegemukan nih banyak banyak eh, apa namanya lemak kita juga bisa memprediksi pasiennya ini akan eh, terjadi dehisen. ya makanya penting banget untuk melakukan kita minta pasiennya mobilisasi ya jadi eh, letak stoma yang baik tidak dekat dengan luka operasi kemudian luka yang dekat dengan sumber pencetus harus dilindungi dengan baik makanya kita harus selalu observasi ya. Kemudian ganti balutan luka operasi sebelum mengganti bag Ya, jadi kita ganti dulu luka operasi baru bag. Tapi ini tidak ke, tidak patokan gitu ya. Kalau misalnya memang uh, sudah uh, kotor, sudah bocor mana-mana ya kita ganti dulu gitu ya. Kemudian uh, cuci luka dengan NS sampai bersih ya. Kemudian jika luka kering, Anda lihat di bawah cukup tutup aja dengan Uh, uh, balutan semi permeable atau uh, transparan film ya nggak usah dipakai nggak usah dipakai ini lagi nggak usah dipakai kasa lagi cukup tutup aja ya kalau tidak ada eksudat ya kalau ada eksudat nggak boleh anda langsung menutup pakai uh, transparan film ya jadi harus dipakai kasa dulu atau pakai balutan yang bisa menyerap eksudat ya. Nah, pada pasien-pasien tadi saya sampaikan di awal, di awal pada pembedahan uh, abdominal perinal resection di mana anus uh, harus diangkat karena uh, kanker rektumnya itu uh, di bawah ya maka akan ada luka jangan lupa gitu ya selain di abdominal, kita makanya kita harus tahu luka uh, pasien ini operasi di uh, sorry makanya kita harus tahu Pasien itu operasinya apa? Gitu. Tujuannya untuk ini, ya, agar kita tahu bahwa e, kalau APR, oh berarti ada luka lagi di daerah anal, perianal, ya, maka kita harus lindungi. Kenapa? Karena luka-luka perianal ini sangat-sangat mudah terkontaminasi, ya, karena e, dekat dengan genital, ya, dan daerah lembab nih di sini, sehingga komplikasi lukanya itu bisa terjadi 2 sampai 10 kali angka kejadiannya ya sehingga uh, harus sering-sering dilakukan el, uh, evaluasi. Kemudian juga kita batasi penekanan pada daerah anal. Jadi pasiennya jangan lama-lama uh, duduk ya dengan penekanan pada uh, daerah anal. Jadi kita anjurkan pasien uh, untuk mobilisasi jalan ya walaupun uh, masih sehari dua hari ya kiri kanan ya atau uh, mulai jalan pelan gitu ya jadi mobilisasi itu penting banget apalagi pada pasien obes ya kalau pasien yang nggak mau mobilisasi itu udah diprediksi kemungkinan terjadi dehisem ya kemudian juga uh, beberapa menyampaikan memang ada beberapa uh, apa namanya uh, ada yang mengatakan nggak usah dibuka eh nggak usah ditutup gitu ya ada yang menyatakan ditutup pada prinsipnya adalah setiap selesai BAK dan BAB maka harus dibersihkan ini ya lukanya dan monitor area perianal setiap hari. Nah, kita bisa menganjurkan pasien menggunakan celana dalam yang elastis karena kan kita BAK dan BAB sering. Kalau misalnya ini kita tutup, kita apa namanya pakai perekat, maka tentu akan menyulitkan. Ya, jadi sebenarnya cukup ditutup gitu ya, tutup pakai balutan Kemudian dipakai celana dalam yang elastis sehingga nggak gampang gerak-gerak e, tadi balutannya ya dan e, tidak melakukan seksual interkos e, minimal selama dua bulan ya oke nah ini surgical wound komplikasinya adalah surgical site infection saya e, mungkin anda bisa baca ya ini ya e, yang paling penting jangan sampai terjadi Surgical site infection, ya sehingga uh, mudah sekali terjadi infeksi dan ini beberapa studi tentang uh, surgical site infection, ya di mana memang dijelaskan bahwa uh, SSI itu banyak terjadi pada negara-negara berkembang, ya. Nah dikatakan di sini juga di penelitian lain dikatakan itu uh, SSI resiko faktor terjadinya SSI itu tergantung dari lamanya Uh, pasien berada di rumah sakit ya sebelum dilakukan pembedahan preopnya kalau lebih dari 24 jam maka angka resikonya semakin tinggi. Kemudian lamanya pembedahan. Kemudian uh, ininya apa? Klasifikasi wound-nya apa? Uh, kontaminasi kah atau dirty infected. Termasuk juga asa ya. Uh, penilaian asanya berapa? Ya asa dua tiga empat juga mempengaruhi ya dan ditemukan bahwa ternyata banyak Staphylococcus aureus dan juga E. coli ya kalau e, kita tahu kalau infeksi itu awalnya sebenarnya gram positif gitu ya tetapi dengan adanya e, infection dari e, luar juga maka e, gram negatifnya juga menjadi e, banyak ya sehingga dibutuhkan antibiotik yang e, luas. Oke, okay. sampai sini terima kasih, mohon maaf kalau waktunya uh, sangat berlebih. Uh, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada Dr. Derby Dahlia, Magister Health Service Management yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. lanjutkan. ini buat teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, nanti kita akan berikan sesi diskusi ya. Jadi kita langsung melanjutkan untuk pembicara kita yang ketiga, pembicara yang sangat hebat. Wow, terus sekali. Beliau adalah Pak Bambang Utoyo, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Pendidikan di Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Gombong, tahun lulus 2004 lalu melanjutkan di Prodi S1 Keperawatan St. Muhammadiyah Gombong tahun lulus 2007, program nurse di Muhammadiyah Gombong tahun lulus 2008, dan Magister Keperawatan Universitas Indonesia 2013, kerjaan sebagai dosen statistik Muhammadiyah Gombong. Pengalaman Wakil Ketua PPN Komisariat Sekretaris Muhammadiyah Gombong tahun 2010 sampai 2015, Ketua PPN Komisariat Sekretaris Muhammadiyah Gombong tahun 2016 hingga sekarang. Saya akan memberikan kalau kami berdua untuk memberi pemaparan materi dan akan kepada Bapak Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Stikas Mamadah Kembang, beserta Wakil Ketua dan dosen Kaprodi dan seluruh staf Stikas Mamadah Kembang. Yang kami hormati juga, seluruh panitia mahasiswa yang sudah mempersiapkan webinar kali ini dengan sangat baik. Kami hormati Ketua PPNI, DPD Kabupaten Kebumen, yang dalam hal ini diwakili Bapak Mutalib. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam webinar kali ini, dan tidak lupa kepada pembicara, ini ada Bu Devi, gurunya saya yang tadi sudah menyampaikan ilmunya luar biasa dan sangat lengkap sekali. Kemudian Pak Yulius ini juga dokter yang fresh, ya, sedang fresh ini, ilmunya sangat banyak dan sudah sangat ahli di bidang uh, ostomi ini. Nah, kemudian uh, saya akan menyampaikan atau melanjutkan dari tadi yang sudah disampaikan mungkin sedikit saja uh, terkait dengan bagaimana asuhan keperawatannya kepada pasien, nursing care-nya itu berkaitan dengan permasalahan psikologi utamanya. Kebetulan juga hari ini adalah hari kesehatan jiwa sedunia ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya permasalahan-permasalahan yang muncul pada pasien-pasien dengan ostomi khususnya nanti eh, berkaitan dengan kolostomi. Oke, langsung saja untuk memanfaatkan waktu lebih baik, saya sampaikan di sini tentang ostomino single management. Ya, tadi sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Julius bahwasanya ostomi sudah kita ketahui pembedahan dinding abdomen. Jadi pada prinsipnya adalah Uh, orang yang tidak bisa buang air besar atau buang air kecil kemudian abdomennya dibedah dibuat saluran sehingga buang air besar atau buang air kecilnya tidak lagi melewati saluran yang umum tapi buang air besar atau buang air kecilnya melalui lubang di perut. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Terkait dengan uh, ostomi tadi sudah dijelaskan juga ada kolostomi, orostomi, elostomi yang kita bahas lebih detail ini tentang kolostomi saja. Jadi pembedahan usus besar yang ada nanti stomanya. Nah, berbicara tentang usus besar atau nanti tentang ileus juga atau saluran pencernaan, di situ ada beberapa fungsi yang perlu kita ingat lagi. Karena apa ketika nanti fungsi-fungsi itu mengalami gangguan tentu saja kita sebagai perawat harus memberikan asuhan keperawatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang pertama karena di usus besar juga merupakan organ yang melakukan absorpsi, penyerapan air, mineral yang sisa-sisa makanan di situ juga diabsorpsi. Nah, kemudian ketika ada permasalahan di situ tentu saja bisa saja nanti penyerapan airnya bisa mengalami gangguan ya atau mungkin justru di situ mengalami sumbatan-sumbatan karena penyerapan apa kekurangan air. Nah, hal demikian Permasalahan fungsi dari usus besar terkait absorpsi tersebut bisa mengakibatkan masalah, masalahnya bisa menjadi dehidrasi. Nah, itu bagaimana nanti penanganan atau perawatannya termasuk penguraian, fungsi-fungsi penguraian karena di dalam usus besar itu juga ada proses di sana, penguraian makanan oleh bakteri, maka di sana tentu saja bisa saja terjadi sebuah infeksi di mana perkembangan bakterinya lebih cepat. Sehingga apa mengakibatkan diare mungkin. Sehingga pada saat perawatan Ostomin nanti perlu diperhatikan warna fesesnya. Kalau memang warna fesesnya mengalami gangguan yang jangka panjang, bau yang berlebihan dalam jangka panjang, bisa jadi itu sebuah proses infeksi yang perlu ditangani. Nah, itu hubungannya juga dengan peristaltik. Nah, kemudian ada beberapa hal tentang pemadatan fesesnya itu juga mengganggu ketika Eh, katakanlah anus buatan itu ada di perut, harusnya mengeluarkan fesesnya secara lancar. Di situ kok jadi padat. Akhirnya apa? Oh, enggak lancar pengeluaran fesesnya. Nah, itu juga menjadi permasalahan permasalahan pasien. Termasuk kekebalan tadi eh, hubungannya dengan eh, masuknya bakteri. Nah. Masalah-masalah yang muncul pada pasien-pasien dengan ostomi dengan kolostomi tadi itu menimbulkan tidak hanya masalah secara fisik ya. Kalau masalah secara fisik tadi terkait dengan luka ya, lukanya tidak menyembuh sempurna sudah diberikan penjelasannya, penanganannya yang sangat luar biasa tadi. Nah, sekarang bagaimana mensikapi psikologi pasiennya? Nah, itu yang perlu kita juga perhatikan. Nah, karena apa? ketika masalah-masalah muncul seperti tadi gas yang sudah disampaikan juga oh ternyata gasnya banyak nih balik keluar gas. Masalahnya apa? Masalahnya nanti pada saat pasiennya sedang di depan banyak orang ya tiba-tiba keluar gasnya eh pasiennya jadi merasa minder, merasa malu, atau bahkan nanti vicesnya e, bau, baunya menyengat kemana-mana, jadi membuat tidak pede. Nah, harga diri rendah, itu juga perlu ditindak lanjut. Apalagi ditambah dengan permasalahan kulit, obstruksi, diare, infeksi. Nah, ini e, tentu saja perlu penanganan secara keperawatan. Nah, Perlu kita ingat, fungsi perawat. Nah, di sini, fungsi perawat itu ada banyak, enggak hanya melakukan asuhan keperawatan, bahkan beberapa perawat yang ada di lapangan ini, termasuk peserta, mungkin yang dari lapangan, ya, perawat-perawat senior ini, kita masih menemukan perawat-perawat yang menjalankan fungsinya itu belum komprehensif, jadi di sini ada fungsi sebagai pemberi asuhan keperawatan, advokat, koordinator, kolaborator, konsultan, pembaharu yang dijalankan utamanya di lapangan atau di lahan ke pasien itu masih banyak perawat-perawat yang mengandalkan kolaborasinya. Jadi asal nanti pasiennya sudah diberikan obat, sudah diinfus, sudah dilakukan perawatan luka, kewajibannya hilang, berkolaborasi sudah. Nah, bagaimana dengan asuhan keperawatannya? Nah, ini di sini asuhan keperawatannya terkadang justru tidak dijalankan dengan baik. Padahal itu merupakan tugas dan fungsi utamanya perawat. Apa permasalahan secara keperawatan? Kita sebagai perawat di dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien ostomi tadi, tentu saja harus memberikan sebuah tindakan-tindakan yang sifatnya adalah eh, tindakan keperawatan yang mandiri. Atau paling tidak adalah mengatasi permasalahan-permasalahan atau diagnosa keperawatan. Nah, jadi tidak hanya berfokus kepada lukanya saja, ostomanya saja, atau infeksinya saja. Tapi kita harus betul-betul melihat, menganalisis diagnosa keperawatan yang ada pada pasien. Kemudian fungsi yang lainnya ada avokat membantu pasien dan keluarga mendapatkan hak. Jadi harus betul-betul didampingi, katakanlah tadi. Oh dari keluarga enggak mampu, nggak, ah, kantong stomanya katakanlah tidak terbeli. Bagaimana cara si pasien katakanlah mendapatkan secara gratisnya mungkin atau diberikan edukasi bagaimana memodifikasi sehingga walaupun kondisi tidak mampu itu tetap mendapatkan hak untuk perawatan pasien mendapatkan hak untuk melakukan perawatan ostoma tadi dengan paling tidak standar ya paling tidak standar kantongnya juga standar itu kalau tidak ada advokat dari perawat nanti si pasien dan keluarga itu ya hanya bingung hanya takut cemas dan akhirnya akan mengganggu e, proses penyembuhan nah kemudian ada koordinator mengkoordinasikan pelayanan kesehatan kita jangan hanya fokus kepada e, pengobatan atau kolaborasi, kita memang harus kolaborasi pun tidak hanya dengan dokter. Tadi sudah disampaikan sama Bu Devi bahwa penyembuhan luka butuh nutrisi, maka kita koordinasikan dengan ahli gizinya. Oh ternyata ini ada permasalahan di bidang eh, apa ya spiritual. Bingung itu cara beribadahnya bagaimana. Kalau kita mampu memberikan solusi terkait dengan eh, spiritual, lakukan. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan itu artinya kita harus juga melakukan koordinasi, kolaborasi dengan bidang-bidang uh, yang lain. Utamanya di sini adalah uh, rohaniawan untuk memberikan edukasi bagaimana beribadahnya dengan baik. Nah, itu adalah uh, fungsi. Jadi perawat itu harus menjalankan fungsi tersebut. Ya. Jangan sebagai perawat itu kita terpisah. Uh, fungsi perawat harus dijalankan dengan bagus. Kemudian ada konsultan. Nah, perawat itu ketika melakukan asuhan keperawatan pasien tentu saja harus memberikan penyuluhan, pendidikan kesehatan yang di situ nanti ada namanya inform concern. Jadi persetujuan ia tidaknya pasien atau tindakan-tindakan pasien itu mestinya adalah diberikan informasi dulu jelas sehingga dibantu mengambil. Keputusan nah, jadi tidak hanya sekedar informasi sambil jalan, tapi sampai pasien dan keluarga itu paham, memahami. Nah, kemudian, ada fungsi berikutnya adalah e, pembaharu, artinya membuat rencana-rencana keperawatan itu jangan hanya menjalankan rencana tindakan yang sudah biasa. Nah, ada kalanya melakukan asuhan keperawatan, ya yang sudah biasa dilakukan perawatan luka biasa, kemudian pemberian infus, pemberian obat, setelah itu sudah. Tapi perencanaan-perencanaan itu tadi sudah disampaikan, perlu melihat hasil-hasil penelitian-penelitian yang terbaru, kemudian diterapkan kepada pasien, sehingga nanti kondisinya bisa jauh lebih cepat membaik. Nah, itu fungsi perawat di situ. Nah, karena fungsi perawat itu banyak, ada biologi, psikologi, sosial, spiritual, kultural. Nah, yang sering dilakukan asuhan keperawatan atau perawatan di pasien itu fokus adalah kekebutuhan biologis. Ketika ada pasien yang katakanlah e, cairannya kurang, wah langsung sigap ya, langsung segera e, berusaha menangani. Karena kalau tidak nanti kena tegur, kena tegur profesi lain. Ini gimana sampai terjadi dehidrasi dan lain sebagainya. Tapi ketika ada permasalahan-permasalahan yang lain terkait psikologis, ini ada perawat yang konsen, artinya dia memperhatikan, kemudian melakukan pengkajian psikologi dengan baik dan melakukan asuhan keperawatan dengan baik terhadap permasalahan psikologi. Namun, tidak banyak perawat-perawat yang justru eh, seakan ini diabaikan. Yang penting, masalah biologisnya tertangani. Itu juga eh, menjadi permasalahan di dalam eh, diri kita, profesi kita. Kita harus tunjukkan bahwa perawat itu ya komprehensif, karena ada permasalahan holistik yang kita tangani semua, termasuk masalah sosial. Oke, ada pengunjungnya, pengunjungnya membuat si pasiennya jadi malu ya kan. Kemudian pasien nggak mau bertemu dengan pengunjung. Nah, ini kan ada permasalahan-permasalahan sosial. Kalau perawat yang enggak care terhadap permasalahan sosial tentu saja cuek. Nah, tapi kita tolong jangan seperti itu ya. Nanti bagaimana mensikapi pergaulan, bagaimana si pasien itu menghadapi eh apa namanya? komunitasnya bertemu dengan orang-orang lain. Itu ada beberapa trik supaya eh terhindar dari permasalahan harga diri rendahnya. Kemudian permasalahan spiritual. Ini permasalahan spiritual juga sering diabaikan. Nah, pasien misalkan ada pasien Muslim, katakanlah pasien Muslim di rumah sakit mau sholat mau tidak sholat, ya kan? Tidak diperhatikan. Padahal si pasien itu dalam hatinya sedang galau. Duh, ini saya bagaimana ini sholatnya? Waduh, bagaimana nih wudhunya? Oh, bagaimana nih sah atau tidak? Itu menjadi permasalahan yang serius ada pasien yang dengan permasalahan spiritual itu menjadikan e, menarik diri ya karena tadi merasa kotor, merasa e, apa namanya? tidak mampu untuk beribadah. Nah, ketika kita melihat seperti itu mestinya kita ada pengkajian ke arah spiritual sehingga kita bisa memberikan e, solusi paling tidak mengkaji permasalahannya dan memberikan intervensi terhadap permasalahan spiritual tersebut ya termasuk permasalahan kultural bagaimana di wilayahnya kemudian di apa namanya adat istiadatnya ya kan itu berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu terkadang dianggap sebagai eh, apa namanya dianggap sebagai aib, nah, sehingga dikucilkan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi permasalahan. Nah, ketika kita bicara tentang asuhan keperawatan yang holistik tadi, sebenarnya banyak hal yang perlu kita lakukan, perlu kita kerjakan untuk menangani permasalahan-permasalahan pada pasien dengan eh, ostomi tadi. Ya itu. Nah, contoh permasalahan yang sering muncul, kekurangan cairan, iya, karena ada emesis, diare, peristaltik. Biasanya ini segera tertangani, intervensinya ada banyak dan sering dilakukan. Kemudian permasalahan yang kedua, kerusakan integritas kulit, iya, tadi bagaimana mencegah supaya kulitnya tidak terjadi iritasi, ya kan? jenis kantong stomanya juga bermacam-macam itu juga bisa dilakukan pemilihan ada drainase drainase yang menyebabkan iritasi itu juga bisa diminimalkan ini eh, permasalahan ini nanti banyak penyelesaiannya nyeri nyeri ya jelas kalau nyeri karena itu keluhan utama banyak memang tindakan-tindakan e, untuk mengatasi nyeri tapi paling banyak dilakukan perawat di lapangan ketika nyerinya itu katakanlah hebat kolaborasi ujung-ujungnya ya nah terus bagaimana tindakan-tindakan keperawatannya ya untuk mengatasi nyeri selain kolaborasi pengobatan tadi nah itu yang perlu ditingkatkan lagi Kemudian ada permasalahan yang tadi sudah kita bahas, ada masalah gangguan body image ya, yaitu karena memang permasalahan-permasalahan sosial yang mengakibatkan pasien kadang-kadang sampai cemas ya kan, harga diri rendah dan lain sebagainya. Nah, ini kalau permasalahannya kekurangan volume cairan tentu saja harus dipantau balan cairannya. Nah, dihitung betul. Ya, ukur fesesnya bahkan kalau perlu ditimbang cairannya. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Jarang nih yang melaksanakan seperti ini. Kira-kira saja, yang kira-kira saja sudah bagus, sudah dihitung antara intake dan outputnya. Ada beberapa yang bahkan intake dan outputnya tidak dipantau. Nah, bagaimana melakukan asuhan keperawatan? Bagaimana eh, masalah volume cairan itu bisa tertangani dengan baik kalau antar intake dan outputnya pun tidak dilakukan monitor. Ya. Kemudian ada monitor kulit, kapiler, refill, mungkin selaput lendir, mukosa, ya, itu perlu dipantau terkait dengan cairan sehingga perlu ada penanganan-penanganan untuk paling tidak membatasi makanan-makanan yang merangsang sekresi lambung pengeluaran elektrolit itu nanti supaya supaya tidak tambah kekurangan cairan kemudian pembelian cairan oral IV ya kan kemudian nafsu makannya itu kalau orang yang kekurangan elektrolit biasanya menjadi menurun menjadi ngantuk ada kram di kaki kalau perawat yang care itu akan langsung melakukan pengkajian, langsung melakukan evaluasi terkait cairan. Tapi kalau kita tidak paham, oh ternyata nafsu makannya buruk, mungkin karena nggak suka makanannya, kita jangan berpikir buruk seperti itu. Kita harus melihat kemungkinan yang terjadi. Oh ini makannya nggak habis, suka tidur, ya kan kram kaki. Kita cek natriumnya, kita cek cairannya, ya itu supaya permasalahan-permasalahan yang muncul segera teratasi. Kemudian tadi ada kerusakan integritas kulit. Iya, sudah ada memang monitor luka, kondisi stoma. Sudah dilakukan perawatan luka, sudah diganti kantongnya, tapi tidak itu dilakukan pengkajian seperti tadi eh, Pak Yulis sampaikan, mungkin pengkajiannya menggunakan format, ya kan, pengkajian lukanya dicek menggunakan format itu belum dilakukan, ya sehingga Pak evaluasinya itu kurang eh, bagus, tidak bisa terpantau hari ini, hari besok, dan berikutnya hanya kira-kira. Nah, maka itu perlu ditingkatkan terkait dengan permasalahan kerusakan integritas kulit, kerusakan integritas jaringan. Itu adalah fokusnya bagaimana supaya jaringan kulitnya tetap bagus, lukanya bisa cepat sembuh. Nah, kemudian kantong karena tadi oh kantongnya hanya dapat satu kemudian yang berikutnya harus beli lah ini enggak ganti-ganti sampai penuh Nah, kalau kantongnya sampai penuh bahkan lebih dari sepertiga, itu tentu saja bisa mengalami gangguan, permasalahan bisa bocor, mengganggu permasalahan kulit. Maka dengan itu kita harus memberikan edukasi betul kepada keluarganya, kepada pasiennya bahwa kantongnya ini dibutuhkan. Nah, bagaimana cara mendapatkan kantong? Nah, ini kalau misalkan bagi pasien-pasien yang mempunyai dana cukup mudah sekali. Nah, bagaimana dengan yang dananya kurang? Nah ini nanti kita harus memberikan edukasi modifikasi. Kemudian perawatan luka, perawatan kulit tadi sudah disampaikan harus dengan teknik yang bagus, ya, pakai pasta, ya kan? Kemudian alergi, nah ini kadang-kadang kita tidak mengkaji apakah pasiennya itu alergi apa tidak. Yang penting pasang, rekatkan, sudah. Merah-merah, oh kayaknya infeksi. Ternyata bukan infeksi, ternyata itu dari alergi. Nah ini yang jarang dikaji apakah memang ada riwayat alergi apa tidak. Kalau memang ada riwayat alergi, tentu saja kita harus memodifikasi karena perekatnya tadi bisa jadi yang itu yang menyebabkan permasalahan luka yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian irigasi kolostomi. Kalau eh, katakanlah VSS-nya padat, tidak mau keluar, ya kan? Kemudian eh, tertampung lama di dalam kolon, tentu saja itu akan mengakibatkan perkembangan kuman. Semakin lama fesis ada di dalam kolon, itu semakin pertumbuhan kuman bakteri itu menjadi sangat besar. Dari itu, irigasi kolostomi juga perlu dilakukan. Ini juga jarang sekali dilakukan pada pasien-pasien kolostomi utamanya di lapangan, karena memang itu bukan menjadi prosedur tetap sehingga dilakukan ya bagus, tidak dilakukan ya akan akan tidak apa-apa. Ini yang menjadi salah. Kemudian posisi berbaring, kan? Kadang-kadang ya sudah berbaring saja situ. Kadang-kadang pasiennya duduk lama juga tidak diingatkan. Ya mungkin pertama karena perawatnya nggak paham bahwasanya dengan duduk yang terlalu lama itu bisa mengakibatkan tekanan di perutnya. Ya, kemudian tekanan itu akan mengganggu aliran darah, kemudian mengganggu penyembuhan luka tadi disampaikan sama Bu Devi karena aliran darahnya nggak bagus. Kemudian posisi berbaring miring, ya kan? Ini adalah hal-hal sepele yang itu kalau tidak dilakukan akan berdampak pada proses penyembuhan luka yang lebih lama atau justru mengakibatkan infeksi. Kemudian mobilisasi tadi juga sudah disampaikan sama Bu Devi bahwasanya mobilisasi itu penting. Kalau pasien yang katakanlah pos operasi kolostomi kemudian pasiennya hanya berbaring saja, nggak berani bergerak karena nyeri, kok perawatnya diam? Itu tentu saja akan mengganggu mobilisasi pasien, mengganggu aliran darah maka dari itu mobilisasi itu harus terprogram dengan betul mobilisasinya setelah enam jam itu harus bagaimana ya kan yang berikutnya eh, harus katakanlah bisa duduk kapan, itu harus terjadwal nah terkadang ini tidak menjadi perhatian bagi perawat-perawat utamanya yang ada di lapangan karena ya mungkin tugasnya yang sangat banyak ya Kemudian ada masa juga, itu juga bisa untuk memperlancar sirkulasi. Artinya, memang ada kerusakan kulit, penyembuhan luka, ketika sirkulasi darahnya bagus, itu memang penyembuhannya akan cepat berbagai cara untuk meningkatkan sirkulasi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Budi. Kemudian nyeri, nah nyeri ini menjadi permasalahan. Kenapa? Ketika nyeri itu dibiarkan, pasannya cemas. Ketika cemas itu akan mengakibatkan kontraksi kan di otot, kemudian pembuluh darahnya juga mengecil, aliran darah tambah enggak bagus. Maka dari itu nyeri kalau pasiennya mengeluh nyeri ya harus dimonitor bagaimana itu lukanya jangan-jangan ada e, infeksi yang mengakibatkan nyerinya berlebih. Karena kalau luka infeksi pasti lebih nyeri karena ada beradikinin tadi. Oke. Okay. Nah, kemudian eh, menghindarkan stres tadi sudah ya. Kemudian relaksasi, distraksi ya itu sudah umum pada pasien-pasien dengan permasalahan nyeri. Kemudian posisi berbaring juga mengurangi nyeri. Nah, tadi yang saya sampaikan terkait dengan body image sebenarnya tindakannya apa saja sih yang bisa dilakukan supaya pasien dengan eh, ostomi tadi tidak eh, mengalami masalah psikologi atau paling tidak permasalahan psikologinya itu tertangani. Ada orang yang sampai katakanlah harga diri rendah ya kan, kemudian gangguan body image tadi sampai cemas. Itu bagaimana cara mengatasinya ya? Cara mengatasinya tentu saja kita harus cek secara verbal dan nonverbal, karena terkadang pasien-pasien dengan permasalahan harga diri rendah atau kadang-kadang menarik diri malah dia enggak mengungkapkan apapun, tapi kita harus lihat secara fisiknya apakah pasien itu mengalami masalah psikologi apa tidak. Kemudian, kadang-kadang pasiennya mengkritik diri sendiri, misal seperti itu ada permasalahan seperti itu maka kita yang utama sebagai perawat tolong lakukan bina hubungan saling percaya lebih dahulu. Nah, ini adalah utamanya di sini. Ketika kita sudah ada hubungan saling percaya, di situ nanti pasien bisa mengungkapkan perasaan pikiran-pikiran yang negatif. Kayak contohnya misalkan, oh ini saya sekarang sudah punya kantong kemudian Enggak bisa beraktivitas normal lagi. Kemudian, saya malu, ya kan? Saya dan lain-lain biar diungkapkan dulu, ya kan? Kalau itu sudah diungkapkan, maka kita harus juga membuka pikiran-pikiran positifnya pasien. Contohnya adalah dengan menanyakan kepada si pasien. Oke, sebelum dioperasi sama setelah dioperasi ada nggak perubahan yang lebih baik? Ya ada apa? Mungkin nyerinya berkurang. Nah itu bagus, ya kan? Kayak apalagi ya. Jadi dorong untuk mengungkapkan pikiran-pikiran yang positif. Nah setelah itu apa sih pikiran positif itu yang bisa mengurangi perasaan-perasaan negatifnya? Oh biar tidak menjadi malu seperti apa? Nah maka itu harus di eh gabungkan itu antara pikiran-pikiran positif si pasien untuk mengurangi pikiran negatif sehingga pasiennya bisa mengatasi pikiran-pikiran negatif tersebut. Oke. Kemudian fasilitasi kontak dengan individu. Oh, tadi malu ketemu pengunjung, malu ini. Difasilitasi. Di apa namanya? Kalau perlu malah diundangkan orang yang pernah mengalami atau sesama yang mengalami kolostomi supaya apa? Supaya lebih uh, pede, supaya lebih kuat dalam menghadapi uh, tadi kondisi harga diri rendahnya meningkat. Nah, yang tidak kalah penting lagi dijelaskan tentang pengobatan, perawatan dan kemajuan prognosis. Dengan adanya penjelasan yang tadi, pasiennya jadi paham, maka harga diri rendahnya pun akan berkurang, atau harga dirinya akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian, oh, sudah habis, ya, semenit lagi, ya, kemudian berikan waktu yang cukup untuk klien dan keluarga. Ini terkadang keluarga hanya duduk, diam, nggak ngobrol. Makanya keluarga juga harus diedukasi, diedukasi supaya memberikan e, asuhan, e, memberikan dukungan, motivasi kepada si pasien. Ada e, di situ waktu untuk berkomunikasi dari hati ke hati lah antar keluarga tersebut. Kemudian dijelaskan bagaimana cara perawatannya di rumah. Penggantian kantong kolostominya seperti apa, ya? Kan ajarkan dietnya seperti apa, biar untuk mengurangi gas dan bau itu seperti apa, ya? Kan itu harus disampaikan, termasuk motivasi spiritual. Paling tidak disampaikan dengan kondisi seperti ini, artinya kan ada kesempatan hidup, ya? Kan oke, kemarin sebelum dioperasi mungkin nyeri, sudah menyerah gitu kan? Setelah dioperasi, ternyata masih bisa hidup, nah itu kan posisi yang uh, bagus untuk meningkatkan uh, spiritual atau rasa syukurnya paling tidak dimunculkan di situ. Kemudian cara-cara beribadahnya diajarkan. Kemudian tadi menjelaskan kalau misalkan di depan orang kemudian tiba-tiba kok keluar gas, malu bagaimana? Ada teknik-tekniknya. Contohnya dengan menekan daerah perutnya ya kan supaya uh, gasnya itu uh, meredam suaranya. Kemudian Mengurangi makanan-makanan yang mengurangi gas tadi, ya kan? kalau perlu diberikan deodoran di dalam kantong supaya tidak terlalu bau. Itu bisa memberikan gambaran kepada pasien dan keluarga. Oh iya, ternyata masalah-masalah yang mungkin muncul itu ada solusinya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang itu memang memerlukan perawatan. Kalau jadi, ada dikasih tahu pasien dan keluarga hal-hal yang itu eh, memerlukan perawatan lebih lanjut, contohnya kram lebih dari dua jam, wal mutah terus menerus, kemudian atau fesesnya nggak keluar lebih dari enam jam, bau yang tidak sedap lama dalam jangka lebih dari seminggu, luka pada cedera stomak dan lain sebagainya ini itu bisa dilakukan perawatan lebih lanjut. Ini adalah contoh makanan-makanan yang mengandung gas. Ada bir, ketimun, brokoli, susu, kubis, ini contoh-contoh makanan yang menyebabkan bau, ikan, kacang, bawang putih, kubis. Nah, ini bisa dikurangi. Dan terima kasih waktunya habis. Ya. Terima kasih kepada Pak Bambang Utoyo, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Berikan aplaus yang meriah. Untuk memberikan waktu, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan memberikan e, kesempatan kepada peserta. Silakan tiga peserta untuk memberikan pertanyaan. Baik yang di ruang Zoom, silakan raise hand atau bertanya melalui kolom komentar, ataupun yang di ruang YouTube, silakan bertanya menggunakan live chat. Mungkin dari panitia bisa membantu untuk membackup pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Laksan. Ya langsung. Ya. Ya, ini ada pertanyaan masuk dari Oke, okay, dari Lisa Trinur Utami dari Stikes RSP RSP De, izin bertanya, bagaimana jika penyakit stoma terkena infeksi akibat dari kantong stoma tersebut? Tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi adanya infeksi? Uh, ya, terus ini juga ada satu pertanyaan lagi. Saya Maulana Mahmud dari Stikes Al Qodri Jember, izin bertanya terhadap pemateri ketiga. Seandainya ada pasien ateis yang sangat galau kurang cairan dan sangat susah untuk memberi makan. Setelah dikaji ternyata membutuhkan spiritual. Bagaimana cara mengatasi agar pasien terpenuhi kebutuhan spiritualnya? Jika tidak dipenuhi, takut mengganggu psikologinya. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, ya Assalamualaikum, saya Desi Cahyaningsih dari D3 Keperawatan Stikes Muhammad Media ngomong izin bertanya kepada Pak Julius, apa perbedaan bentuk fases yang keluar dari anus dan lubang perut? Terima kasih kepada para penanya. Saya akan persiapkan kepada para pemateri untuk memberikan jawabannya. Eh untuk Bu Debi bisa menjawab pertanyaan dari Trinur Utami dan Pak Bambang untuk menjawab pertanyaan dari Maulana Mahmud. Terus Pak Julius, tadi pernyataan yang terakhir. Saya persilahkan, Monggo. Apa dari Pak Bambang dulu? Dari Pak... Monggo dari Pak Bambang dulu. Saya untuk jawab. Oke, ya terima kasih. Saya akan menjawab. Tadi ada ateis ya, ada permasalahan spiritual. Permasalahan spiritualnya seperti apa? Jadi begini, memang ketika kita melakukan asuhan keperawatan kemudian melakukan pengkajian spiritual, kita harus melihat katakanlah agamanya apa. Kalau di sini ateis, kemudian di sana adalah metode pola pikirnya tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Artinya itu adalah lebih ke ranah rasionalisasi. Nah, karena dia katakanlah lebih mengarah kepada rasionalisasi, maka kita memberikan... Spiritualnya itu bukan seperti spiritual dengan keagamaan dengan ketuhanan itu tidak tapi bagaimana dia mensikapi terhadap kondisinya kemudian kemungkinan-kemungkinan yang lebih bagusnya seperti apa ya kan kemudian tindakan-tindakan yang perlu dilakukan ketika katakanlah cemas terlebih itu akan berdampak seperti apa jadi lebih diperjelas kepada Proses rasionalisasi dari sebuah tindakan dan rasionalisasi dari sebuah sikap, nah, jadi arahnya adalah diarahkan ke situ, sehingga uh, dengan begitu si pasiennya akan menjadi termotivasi untuk melakukan tindakan-tindakan. Karena itu dirasa sesuai rasional. Oh iya, kalau saya nanti katakanlah jadi stres uh, sekarang. Uh, kondisi tadi sudah dijelaskan oh aliran darah jadi enggak lancar menjadi penyembuhannya kurang bagus. Nah, maka dengan memberikan e, rasionalisasi terkait dengan katakanlah aktivitasnya oh ternyata mungkin diperlukan adanya terapi musik mungkin ya kan, kemudian e, memberikan relaksasi ya kan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan pola pikirnya terhadap keinginan hidup. Karena terkadang pasien-pasien memang, apalagi yang tidak punya agama, jangankan yang nggak punya agama. Yang nggak punya agama pun, kadang-kadang itu abai terhadap agamanya. ya. Nah, maka dari situ kita harus membuka kembali tujuan hidupnya, membuka kembali bagaimana si pasien itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Mungkin arahnya seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan, Julius atau Bu Devi dulu untuk menjawab. Oke, saya izin saya menjawab dulu, boleh? Baik. Pak Julius. Oh Pak Julius, okay. oke. Pai izin Bu Devi saya dulu ada. Ya, silakan, silakan, silakan. <laughs> oke, eh, tadi eh, pertanyaannya perbedaan feses yang di stoma, di usus, di anus ya jelas berbeda gitu kan? Karena memang secara eh, fisiologi pun fungsi ileus fungsi kolon dan fungsi penyerapan sampai rektum itu berbeda sehingga bentuknya pasti berbeda. Nah, jadi kalau secara fisiologi di bagian ileus dia fungsinya salah satu fungsi bagian ileus itu adalah menyerap mineral. Menyerap mineral dan vitamin. Kemudian bagian kolon lebih banyak ke penyerapan air. Tadi disampaikan oleh uh, Pak Bambang bahwa memang semakin lama dia kondisinya feses uh, tadi calon feses ya berada di usus usus besar sehingga penyerapan airnya akan maksimal. Nah, otomatis kalau kita bandingkan bagaimana e, cairan yang ada atau calon feses di ileus kemudian di kolon dan lewat anus berbeda? Ya, jelas berbeda. Di ileus dia akan berbentuk e, cenderung cair. Kalau di kolon dia akan berbentuk semi padat, tetapi saat dia sudah keluar melalui jalan normalnya melalui anus karena sudah melalui penyerapan maksimal, otomatis vesusnya akan berbentuk padat. Mungkin itu boleh ditambahin Bu Devi nanti. Baik Terima kasih ya. Pak, Pak Yus? Uh, Saya persilakan kepada Ibu Devi untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Oke, okay, tadi pertanyaan saya, uh, oke, okay. apa yang terjadi dengan sambungan ini ya? Apa yang terjadi? Dengan sambungan usus besar yang sisanya menuju anus jika sambungan lainnya diarahkan keluar dinding perut dan ter dan terkait nutrisi apakah makanan dan minuman yang harus dihindari? Oke, jadi uh, tadi uh, mungkin Pak Yuli sudah sudah menjelaskan ya. Uh, maaf saya tadi nggak begitu mendengarkan jadi kurang tahu apakah sudah dijelaskan belum oleh uh, Pak Yulis. Jadi sedikit aja saya review ya. Jadi uh, Stoma itu kan ada temporer dan ada permanen, <clears throat> tergantung dari uh, tergantung dari apakah anus bisa dipertahankan atau tidak, gitu ya. Tergantung dari letak anus bisa dipertahankan atau tidak uh, dari mana? Dari letak <clears throat> dari terletak kanker itu sendiri, ya. Kalau letaknya kurang dari 4 cm di bawah garis anus, maka anus tidak bisa di, di uh, anus tidak bisa diselamatkan, ya. Spinter aninya tuh yang kalau kita uh, BAB itu kan kita bisa nahan kan ada spinter ani kan di situ kan. Nah, itu nggak bisa dipertahankan lagi, harus diangkat. Akibatnya apa? Akibatnya uh, pasien harus Permanen secara permanen, bab-nya melalui stoma. Ya, nah, kalau ke perut terus, kalau yang sisa ke anus kemana, kan udah diambil semua, gitu ya. Kalau misalnya abdominoperineal resection atau Miles procedure, itu semua di bagian bawah diambil semua, yang di atas tinggal dikeluarin. Jadi, eh, hanya single barrel, hanya satu yang keluar, nah. Tapi ada beberapa e, masa kanker yang nggak bisa e, diangkat, nggak bisa gitu ya, karena lebih e, saat ini nggak bisa diangkat. Kemudian juga jadi harus dipasang sementara dulu gitu ya. Jadi ada yang modelnya tadi saya dengar sudah dijelaskan, ada yang namanya loop, colostomy, ada yang double barrel gitu ya. Jadi dua-duanya di distal maupun yang proximal itu dua-duanya dikeluarin kalau yang double barrel ya jadi yang double barrel itu semua dikeluarin potong-potong eh, yang proximal distal keluarin kalau loop hanya atasnya aja gitu ya jadi proximal eh, distal keluar tapi ada juga yang namanya Hartman prosedur gitu ya ini juga buat sementara Kelihatannya cuma satu yang keluar, satu lagi di di, uh, di apa ya istilahnya ya, direkatkan gitu ya, di dinding uh, abdomen gitu ya. Jadi nggak uh, usah bingung ada kemana gitu ya. Jadi ada yang dua-duanya keluar, ada yang satu memang di ditaruh namanya Hartman prosedur gitu ya, direkatkan di dinding abdomen gitu ya. Nah. Uh, terkait nutrisi gimana makanan nah terkait nutrisi tentunya kita harus mengedukasi pasien-pasien dengan stoma ya misalnya kan kalau kita flatus bisa ditahan gitu ya kalau nggak ada orang dulu baru kita flatus tapi pada pasien-pasien dengan stoma mereka nggak bisa nahan ya akibatnya apa kadang-kadang gembung gitu kan mereka kadang malu itu ya atau kadang-kadang e, kalau habis makan sesuatu yang e, baunya menusuk maka orang lain juga akan tercium jadi kita bisa ngajurin e, pasiennya untuk e, apa e, menghindari makanan-makanan yang memicu produksi gas misalnya apa kacang-kacangan itu produksi gasnya tuh besar kacang kedele kembang kol kemudian produk olahan susu Bawang putih, kol itu adalah makanan-makanan yang memicu uh, produksi gas. Atau misalnya kalau misalnya pasiennya uh, lagi uh, konstipasi, gitu ya? Konstipasi apa yang kita ajarkan uh, kepada pasiennya? Nah Kita ajarkan uh, tadi bahkan buah segar, gitu ya? Atau buah-buah uh, olahan, sayuran segar. Kemudian kita minta pasiennya minum air hangat untuk membantu konstipasinya. Boleh pakai kopi hangat juga boleh. Gitu ya. Nah, kalau misalnya diare, sekarang kalau diare gimana? Nah, kita jaring juga kalau diare bisa makan pisang, kemudian roti panggang, selai kacang. Nah, itu adalah jenis-jenis makanan untuk mengurangi diare gitu uh, atau oke okay, uh, ada lagi uh, kalau bau gimana bu bau gitu ya apa saja sih yang bikin baunya nggak enak gitu selain kamu tahu lah makanan Indonesia tuh ada bau, -bau yang nggak enak uh, ternyata juga yogurt itu uh, bikin feses kita baunya nggak enak ya menyengat kemudian eh maaf salah maaf maaf maksud saya kalau kita untuk mengurangi e, bau ya jadi e, untuk mengurangi yogurt itu justru untuk ba, e, untuk mengurangi bau e, yang menyengat kemudian jus tomat itu juga ngurangin e, bau jus jeruk juga itu e, buttermilk itu untuk mengurangi bau pada produksi stoma. gitu. Nah, kalau untuk mengurangi bau gimana? Ya itu tadi kamu tahu kan bau apa saja yang Bikin menimbulkan bau telur, bau merah, ikan, bawang putih, gitu. keju, brokoli, kol. Itu juga bikin bau selain petai, jengkol, gitu. Sampai sini uh, bisa uh, diterima yang saya jelaskan? Ada lagi? Ya, sudah cukup Ibu. Terima kasih banyak untuk jawabannya yang sangat memuaskan kepada para peserta. Terima kasih kepada para peserta yang telah bertanya dan juga yang sudah menyiapkan pertanyaan tapi mengingat waktu yang sudah semakin siang, kami hanya membuka satu sesi untuk penanya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk webinar pada pagi hari ini adalah keperawatan osomiker adalah keperawatan yang melibatkan banyak aspek-aspek yang harus kita perhatikan dalam pemberian asuhan keperawatannya. Keperawatan ini pada uh, fokus keperawatan ostomi adalah pada pasca operasi yaitu pada pembedahan yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara untuk proses penyembuhannya. Uh, juga kita harus melibatkan uh, support system dan juga perhatikan diet-diet yang kita berikan kepada pasien yang mengalami ostomi. Mengalami ostomiker Peserta webinar yang berbahagia, kami akan menampilkan link evaluasi untuk peserta yang sudah mengisi link registrasi di awal. Terima kasih, bagi yang belum mengisi link evaluasi, kami persilahkan, kami akan menampilkan dan kami akan membuka link, registrasi, mohon maaf, membuka link evaluasi hingga 2 jam ke depan. Sudah ditampilkan? Ya, uh, untuk peserta yang akan mendapatkan doorpes nanti akan disampaikan oleh para panitia. Kami akan menyampaikan di grup saja. Peserta sudah, sudah, sudah tampilkan. Ya, peserta yang berbahagia tak terasa waktu. Sudah siang dan kita sudah di penghujung acara webinar pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara webinar nasional dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh peserta yang berpartisipasi pada webinar hari ini dan juga kepada para pembicara yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kami di webinar pada pagi hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya selaku moderator mengucapkan maaf seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Bilahisabilhaq fastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Enggak ya, foto ya. dulu ya? Biasanya ya. foto dulu, screenshot. Ya. Oh iya, nah, Ibu. Kita ada sesi foto bersama. Iya, ya. bersama. Ya. Nah, dibuka dulu semuanya. Untuk foto uh, dibantu untuk dari panitia. Dia ada yang screenshot, uh, ada, Bu, dari panitia. Ayo dibuka yang masih off kamera untuk dokumentasi kepada teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. sudah cukup. Terima kasih untuk pembicara dan pembicara di sini. Saya persilakan untuk menemukan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Debbie, Pak Yulius sampai berapa. bertemu lagi. Sama-sama Pak Yulius ya. Sukses <tuk> Pak Bambang juga sukses ya. Semuanya amin, sukses. Amin. Selamat semua ya. <tuk> ya. ya. Saya izin live ya. Oke, terima kasih.